Tapi sampai KLIA dia kata, dia terlupa nak bawa 10,000 tu. Ah, jadi kita pun apa rasa lah, risau jugalah kan, oh, macam tu berlaku lagi kepada jemaah. Jadi apa kami sediakan adalah yang mana perkhidmatan aja boleh WhatsApp saja, ada nombor telefon di bawah sekali. Ha, hubungi kami itu kan 012-6069-417, yang mana boleh WhatsApp saja, kita akan hantarkan duit ke KLIA. Buat masa sekarang kita tak ada charge lagi, kita tak ada ada charge delivery, tak ada. Cuma rate je lah, rate macam biasa je lah, rate sama je macam apa di KL lah, macam tu lah. Jadi ini adalah perkhidmatan yang saya rasa sangat best sebenarnya untuk jemaah yang mana risau duit nak bawa ke mana kan. Susah nanti kita dah tukar awal-awal, kadang kita terlupa juga ke apa kan. Jadi boleh saja kita apa berikan di KLIA insyaAllah. Tapi yang penting WhatsApp dulu kami di bawah ni lah. Ada nombor telefon. Kita ada pegawai kita, nama dia Cik Dayah. Okay. Saya rasa itu sahaja rasa insyaAllah. Apa-apa pun terima kasih kerana memberi tumpuan pada saya untuk explain yang mana ini adalah kemudahan yang kami sediakan, Indonesia Travel sediakan, supaya kita tak nak jemaah nanti berasa susah buat urusan apa-apa. Dan kita pun insyaAllah kita boleh bertanyakan apa-apa, kalau tentang umrah, tentang berapa nak kena bawa kan, duit kan, ada kan. Jadi kita boleh bertanya kepada kita, tak masalah insyaAllah. Ada apa-apa soalan ke? Tak ada insyaAllah. Okay. Terima kasih semua, saya akan paskan kepada Ustaz Khairuddin kita punya ceramah hari ini lah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hey, boleh lagi. Bismillah. Bismillah. Alright. Test satu dua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini, saat ini dan juga ketika ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam satu dewan, sama-sama kita dapat berhimpun untuk sama-sama menambah ilmu. Dan saya yakin dan saya pasti di hadapan saya ni adalah semuanya bakal tetamu Allah dan penziarah Rasulullah. Amin. Amin aja. Baru nak bersemangat sikit. Kita ada dua bakal. Satu bakal bukan bakal pengantin. Takkan nak pengantin dan bukan pengantin lagi. Satu kita bakal tetamu Allah, dan yang pastinya kita bakal itu saja dah jawab, jajah dah jawab kan. Okey, baik. InsyaAllah jajah dan mata Allah sekalian, pada pagi ini akan bersama dengan saya iaitu Ustaz Muhammad Khairuddin, dan kita akan mula start pada sekarang. Walaupun start 9.30 pagi, ada masa 10 minit lagi, kita start teruslah. Biasa khusus umrah ni, kalau siapa boleh faham dalam masa 3 jam tu, dia memang hebat. Biasa khusus haji, khusus umrah ni bersiri-siri. Macam jajah tengok apa ni, drama-drama tu kan. Bersiri macam tu lah. Siapa boleh faham lebih dalam masa 3 jam ni, dia hebat. Tapi hari ni mungkin kalau kita start lambat, 9.30, pukul 2.3 lah habis. Sudah dengar pukul 2.3 dah putus kan. Saya ada kenduri ni. Jadi tak apa, kita habis pada masa yang telah ditetapkan lah. Mungkin masing-masing ada perancangan. Dan insyaAllah pada pagi ni, jangan bersama dengan saya. Seperti mana yang saya sebut tadi, kita ajar-ajar ni bakal-bakal tetamu Allah dan juga bakal-bakal penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok baru ni kita dah lepas haji kan, kita tengok Kaabah, kita
rasa nak pergi, teruja nak pergi. Siapa depan saya ni, jajah semua ni, yang akan pergi dalam bulan bulan tujuh ni? Penerbangan paling awal sekali 24. Betul? Haa, cik. Benda, apa ni? Penerbangan paling awal sekali ni, akan buka, akan pergi. Mungkin jemaah haji tak balik lagi, kita dah pergi lah. Jadi, boleh rasa suasana haji tu ramai tu macam mana. Haa, kalau jajah tanya saya, Ustaz, macam mana sekarang ni orang ramai tak? Tak boleh nak cakap. Mungkin kalau jemaah haji tak balik lagi, mungkin orang dah ramailah. Jadi tempat tumpuan ibadah ni lebih-lebih lagi di Mekah. Jadi satu tempat yang penuh, bukan sahaja orang Malaysia saja, bukan Asia saja, bahkan di seluruh seluruh dunia. Baik, untuk mula pagi ni sama-sama kita baca doa dengan jajah mata Allah sekalian. Kita baca doa murah rezeki, kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat dulu boleh? Depan ni. Jajah nampak tak? Tengok depan ni. Jangan tengok saya. Okey, baik. Ini selawat tafriziah. Mudah-mudahan berkat kita selawat. Sebab apa? Nabi kata apa? Orang yang berselawat ke atas pun ni, bila dia mati nanti, bila nak dibangkitkan semula, kemudian dihisap. Sama dihisap dah selesai, dihisap kita dekat titian sirat, kita dah lepas dah titian sirat, maka di situlah di antara syurga dan neraka, maka kita ni beratlah dosa sikit nak ke neraka je. Contohlah, na'udzubillah. Tapi Nabi kata apa? Ni umatku. Dengan syafaat baginda Nabi SAW, maka kita dimasukkan ke dalam syurga. Jadi, tanda kita ingat kepada, cintanya kita kepada Nabi SAW dengan berselawat. Baik, sama-sama boleh? Satu, dua, mula. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil awaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma lumillah. Baik, kita doa pula tuan-tuan pagi ni waktu duha, sama-sama kita doa duha boleh? Mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki, dimurahkan apa lagi, dipanjangkan umur kita, diberkati rezeki kita. Baik, sama-sama, satu, dua, tiga. Allahumma inna duha aduha unka والبهاء بهاءك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت ibadika salihin. Baik, alhamdulillah. Tadi dulu kita baca selawat, kemudian kita baca doa. Mudah-mudahan
kita mula majlis kita pada pagi ini, dan juga mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti mana awal saya sebut tadi, saya kenal diri saya, Ustaz Khairuddin, adalah mutawif. Jadi mutawif ni aja-aja, sepanjang perjalanan ibadah aja-aja semua, bermula pada hari pertama hinggalah balik semula nanti, akan dibimbing oleh mutawif. Kalau kita aja-aja pergi bercuti, dia ada tour leader panggil, ataupun tour guide. Kalau kita duduk dekat ni sekolah, guru besar, kita ada guru besar, betul? Kalau kita ada menyertai mana-mana event, dia ada manager floor manager ni. Lebih kurang macam tu lah. Jadi sama juga dalam perjalanan ibadah umrah ni, kita ada mutawif. Mutawif ni orang yang akan membimbing haji-hajah, membawa haji-hajah ketika mana bermulanya perjalanan ibadah umrah sampailah habisnya, sampai balik semula. Boleh jelas eh? Faham eh? Jadi mereka lah yang, dia lah yang akan bawa haji-hajah berkaitan segala permasalahan berkaitan dengan umrah, perjalanan ibadah umrah, maka kena rujuk dengan mutawif. Baik. Kita start tu boleh? Dah start dah sebenarnya kan? Okey, nampak tengok. Sini tengok ada apa ni? Hubungan dua hala ke tak? Betul? Betul kan lah kalau saya tersalah. Eh? Baik. Pengertian ibadah umrah. Umrah ni, kita kena faham dulu. Apa itu umrah? Aku pula kena main. Kejap ada. Baik. Umrah bermaksud mengunjungi Baitullah Al-Haram. Baitullah Al-Haram ni kat mana? Mekah lah, Kaabah lah. Rumah Allah. Pada bila-bila masa sahaja. Bila masa sahaja kita nak pergi. Ajar-ajar nak pergi ke Mekah ni bila-bila masa je. Dengan beberapa syarat. Biasanya ada tiga syarat. Untuk apa kita pergi? Melaksanakan ataupun mengerjakan ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi tujuan utama kita pergi adalah untuk melaksanakan ibadah umrah. Lamak gariskan tiga perkara menjadi kewajipan kepada seseorang itu. Apabila jadi wajib ke atas diri dia untuk pergi umrah. Pertamanya, dia mampu dari segi kesihatan. Yang kedua, keuangan. Yang ketiga, masa. Cukup tiga syarat ni, maka wajib ke atas diri kita untuk melaksanakan ibadah umrah. Sebab ibadah umrah boleh pergi bila-bila masa je. Berbeza dengan ibadah haji. Ibadah haji pula dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu sahaja. Bulan bila? Bulan ni lah kan? Yang lepas bulan Zulhijjah sahaja. Walaupun pendaftaran kita 20 tahun lepas. Contohlah eh. Siapa yang dah pernah pergi haji? Ada kan? Mesti ada ni. Pun nak pergi umrah lagi, betul? Apatah lagi orang yang belum pergi. Dia tanya orang baru balik pergi. Macam mana rasa perasaan pergi umrah? Orang tu tak dapat nak cerita lah. Ya Allah, seronok ni, dia kata. Seronok macam tu tu, ceritalah. Tak boleh nak ceritalah, kena pergi sendiri. Dia ibaratkan seperti mana kita minum air oren hari pertama kita minum. Seumur hidup ni tak pernah jumpa ni air oren ni, kita minum. Cerita kat orang. Seronok, sedap ni air oren. Macam mana sedap ni? Rasa dulu. Baru kita tahu betapa sedapnya. Rupa-rupa minum masam. Jadi sama juga pergi umrah. Orang balik cerita tak sama bagaimana ataupun seperti mana kita pergi umrah. Nak cerita seronoknya tu, kita sendiri yang kena pergi. Saya yakin dan pasti jemaah-jemaah, ajar-ajar semua kalau pergi dan balik semula,
Mesti nak pergi lagi. Betul tak Ayah? Ayah dah pergi kan? Tiga kali dah. Lapan kali dah. Nampak? Pun nak pergi lagi. Apa tang lagi yang belum? Baik, rezeki ya. Ni nak pergi. Ni kali sembilan lah ni. Sepuluh. 78. InsyaAllah. Baik. Okey, jelas eh pengertian ibadah umrah. So, jadi pertama, kita nak pergi umrah, kita kena faham apa itu umrah. Saya pernah ajar-ajar sampai dekat, dah sampai kat Mekah lah. Hotel, sebab sampai kat Mekah, kita akan check in hotel dulu, letak BN, nak pergi bawah. Sebelum pergi, kita briefing sikit lah. Jemaah semua, kejap lagi kita akan berjalan menuju masuk Masjidil Haram. Sampai dekat Masjidil Haram, kita baca doa minat Kaabah, kita tawaf sama-sama, selesai tawaf, kita pergi tempat sa'i. Soalan jemaah tu akan, ustaz, ya, apa itu sa'i? Nampak? Sebab tu pentingnya, datang pun khusus umrah. Khusus umrah, umrah ni dia tak sama seperti mana kita solat. Solat, kat mana tempat yang bersih, cukup syarat, kita angkat takbir, ngadap kiblat, kita boleh solat. Tapi umrah, kat mana kita kena niat, bila kita niat akhir-akhir ni, kita nak kena niat, bagaimana kita kena niat, macam mana nak niat, itu yang kita kena hadir khusus kita kena belajar. Okey, jelas lah. Itu baru niat. Bila, kat mana. Belum masuk tak? Tawaf, sa'i dan bagaimana kat lepatan larangnya. InsyaAllah hari ni saya akan sharekan pada hajah-hajah dan semua insyaAllah mudah-mudahan ianya bermanfaat. Bermanfaat. Baik, jelas pengertian umrah? Kena saya ulang sekali lagi. Boleh? Boleh eh? Jelas kan? Ulang sekali lagi. Ketiga lah. Okey, baik. Dalil umrah. Dalil-dalil ni ialah kita ambil daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah, maksudnya, sempurnakanlah ibadah haji dan juga umrah kerana Allah Ta'ala. Ini ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa sejuk ibadah umrah dan juga haji itu wajib. Macam saya sebut tadi lah, cukup tiga syarat. Depan ni bila boleh datang haji kat sini ni, kuat, sehat ni, cukup dah satu syarat. Bila dah daftar, dah bayar full payment, dah cukup lah dua syarat. Bila dah apply cuti, approve cuti, cukup tiga syarat. Betul? Jadi wajiblah kita pergi. Dan bila mana kita nak pergi umrah, ada orang kata, ustaz, saya ni masa ada, kesihatan ada, cuma duit tak ada. Kenapa? Bulan lepas baru order kabinet. Bukan saya order. Dia suami lah. Lepas tu, dia tak sebut pun siapa order. Saya tak faham lah tu. Lepas tu orang isteri dia pula datang. Ustaz, masa ada, sihat tu berbadan. Tapi bulan lepas, baru pergi kedai tayang. Saya tak tanyalah. Suami ke? Saya tak tanyalah kan. Kita faham-faham sendirilah. Jadi, setiap orang berbeza. Dia punya, apa ni? Mungkin alasan. Dan juga, orang panggil apa? Tak nak pergi. Mencari alasan untuk tidak menjadikan diri dia tu tergolong dalam golongan orang yang wajib melaksanakan ibadah. Sedangkan dalam Quran kata apa? Hadis Nabi pula yang bermaksud dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun melainkan wajib baginya sekali haji. Punya ibadah haji ni sekali dia wajib kat atas diri kita. Bila balik, tukar nama jadi haji. Si baik nama dia pendek. Contohlah kita ambil haji mah. Orang lupa dia pergi lagi. Jadi nama dia? Haji mah. Habis tu kalau 8 kali, tapi bukan ajar orang lain lah. Silap pula. Orang lain ni, haji ajar umrah. Dah? Macam mana kita nak sebut? Haji. Tidak. Wajib ke atas diri kita, seorang di atas diri kita, hanya sekali sahaja. Itu kewajipan. Bila kali dia ada rezeki, pergi kali kedua, kali ketiga dan seterusnya, jadi sunat ke atas diri. Jelas eh? Sama juga ibadah umrah. Ibadah umrah kata apa? Sekali haji dan sekali umrah kerana disebut kedua-duanya serentak dalam ayat 196 tadi ni, sekali sahaja ke atas diri kita sepanjang umur apa ni, seumur hidup kita melaksanakan ibadah umrah. Sibuk macam mana sekali pun jajah
Boleh lagi. Kesihatan kita ada lagi kan. Alhamdulillah. Kemudian kita cari apa ni? Rezeki pagi, petang, siang, malam, spendlah untuk kita, masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai bila hujung nanti Allah hantar siapa dia? Malaikat. Malaikat apa cuba jamu? Wah, tak berani nak sebut Ustaz. Bukan tak berani, bukan tak tahu, takut datang nanti. Tak sempat nak pergi dia kata. Nabi tidak kan tuan, Nabi saat Nabi dah terbaring sakit, uzur, ada orang ketuk rumah Nabi. Ketuk pintu rumah Nabi. Sahabat pun pergi tengok. Nabi tanya siapa datang? Malaikat. Malaikat apa? Izrail. Jemput dia masuk. Dia jemput tuan-tuan. Nabi jemput. Kita kalau datang, suruh anak. Kita tengok siapa datang. Mak ada order food pandai tadi. Dia datang siapa tu? Izrail. Jangan lagi. Nama saya Izrail. Saya kerja food pandai. Terkejut kita. Nabi dia jemput masuk, tanya. Wahai Izrail, adakah ketika ini, saat ini dan masa ini, masa aku untuk kamu ambil nyawa? Izrail kata apa? Malaikat kata apa? Aku dah cari dah dalam buku senarai nama ni. Aku selok buku ni nama Muhammad. Nama ni nama Muhammad. Tak ada nama orang lain. Aku cuba lagi, ya Rasulullah. Saat ini dan ketika inilah adalah masa. Izinkan aku. Malaikat minta izin dengan Nabi untuk mencabutnya, cabut nyawa. Tak apalah, saya tak nak cerita pasal tu. Ajak-ajak pergi sana nanti, dekat dengan kubur Nabi, dekat makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti, mudah-mudahan ajak-ajak. Mungkin saya atau teman-teman lain yang apa ni, jadi mutawih haja-haja sampai sini dia akan ceritakan. Bila kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, lepas kita bagi salam dengan dia, kita rasa dekat sangat, cinta sangat. Itu Nabi dah wafat. Bagi sebab tu tengok zaman nak sahabat-sahabat dulu. Sebab tu cintanya, kasihnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup peluk Nabi. Apa dia lagi? Berhijrah bersama dengan Nabi. Setiap peperangan yang Nabi ikut tu, semua dia pergi. Sebab dia, mereka hidup sezaman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu bukti cinta, cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan. Bukan cerita sirah lagi panjang je. Nanti suasana jam-jam, tuan-tuan akan cerita lagi. Okey. Umrah, haji dan juga umrah. Sekali seumur hidup kita, maka cukup tiga syarat jadi menjadi kewajipan. Ini perintah Al-Quran. Dah sebut dalam Al-Quran. Jadi nanti balik bagi tahu lah pada saudara mara kita. Anak-anak kita. Siapa dia lagi? Keluarga belah, pak mentua-mentua bagi tahu. Pergi umrah wajib sekali. Mana tahu ni tadi saya pergi kursus umrah. Bagi tahu macam tu. Ada rezeki waktu sihat, pergi. Baik, seterusnya. Ni kita nak sentuh bab hati. Saya tak dapat nak pergi, nak ubah niat. Tapi kita boleh bantu. Nak pergi umrah, kita tanya. Sebab apa kita nak pergi umrah? Jawapan ni hanya ada pada haji-haji. Tidak ada pada kita. Adakah ketika mana kita pergi umrah tu? Ni dia. Sebab semata-mata nak holiday. Seluruh dunia dia dah pergi. Kat mana dia pergi? Turki dia dah pergi. Australia dia dah pergi. Belah-belah Latin, Brazil, Argentina dia pergi dah. Satu tempat dia dah pergi. Saya pernah bulan 12 tahun lepas, ada seorang dia bekas wartawan. Stesen RTM, RTM. Boleh sebut ke? Sebut je lah, dah sebut kan? Kemudian dia cakap saya, Ustaz, saya dah 70 lebih. All country I travel. Wah, dia kata. Maksudnya semua negara dah pergi dah. Sebab apa? Sebab I wartawan. So, ni Mekah je tak pernah pergi lagi. Tapi Alhamdulillah, sebelum dia mati, sebelum dia apa ni, dia sihat ni, waktu dia sebelum sakit, dia dapat pergi. Kan? Dia pergi. Jadi maksudnya ada orang macam tu. Kan? Sebab tu kita boleh cerita rupanya wujud. Semua tempat dia dah pergi. Bukanlah dia pergi semata-mata untuk apa ni, bercuti, tapi dia dah pergi semua negara, semua langkah perjalanan dia tu dah menuju ke semua sekali. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan dia nak pergi dekat rumah Allah, belum tiba masa, waktu dia, kesempatan dia, maka
bukan keizinan. Walaupun kita dah daftar, dah bayar penuh, ready nak terbang je, kalau Allah Ta'ala kata buka, tidak. Jadi sebab tu lah tuan-tuan, saya sebut tadi, kita kena tanya hati kita. Mula-mula sekali, betulkan niat kita. Solat hajat, solat taubat sebelum pergi. Itu sunat-sunat ketika mana sebelum kita melaksanakan ibadah umrah. Itu saya akan tunjukkan. Baik, mula-mula sekali, jangan ada. Bila mana kita nak pergi umrah, semata-mata kerana sebab apa ni? Okey. Kemudian shopping. Kalau shopping ni orang lelaki dia buat dalam orang kat kepala tu. Tinggi tu. Tapi kalau perempuan bolehlah start kat sini lah. Kat Madinah, kita turun Madinah. Siapa turun Madinah dulu sampai kat Madinah, kita akan naik bas menuju ke hotel. Airport Madinah ke hotel tu nak naik bas lebih kurang 30 minit. Sampai dah naik bas, usah dunia, ustaz nampak menara. Sebelum kita nak turun hotel tu, kita akan melalui hotel-hotel yang lain. Bawah je hotel-hotel tadi ni, berderet kedai. Kat Malaysia tadi, okey lah ustaz, biasa-biasa je. Sampai kat sana, luar biasa. Sebab apa? Bawah tu kedai, jubah ni merelip. Dari empas tu, pum-pum, dia punya merelip tu. Terus buat keluar list tadi. List kiriman. Atas sekali, ibu mertua. Jadi, boleh, bukan tak boleh. Cuma dia, kita dahulukan apa yang perlu kita utamakan. Apa dia? Beribadah, melaksanakan ziarah Nabi dan juga melaksanakan ibadah umrah. Sebab tu kalau jemaah Malaysia, jemaah kita lah. Bila balik umrah, pergi satu beg, balik, empat. Saya nak cakap dua je. Empat. Yelah empat lah. Handbag besar dua, hand carry. Jadi, biasa jadi macam tu. Lepas tu mulalah dia rasa, ustaz, macam ni lepas tak lepas ni. Kenapa? Bag saya ada empat ni. Orang lain? Jadi beranak. Betul. Pergi mengandung balik. Balik beranak. Okey, baik. Boleh. Macam saya sebut tadi. Cuma perbetulkan niat kita. Dahulukan apa yang diutamakan. Apa yang kita niat mula-mula? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, adakah kita pergi umrah ni semata-mata kerana trend ataupun ikut orang pergi? Kita tengok orang pergi, kita nak pergi. Sekarang ni orang apa ni upload dekat media sosial, betul? Dekat mana? Dekat Titi, betul. TikTok kan? Dekat IG, dekat Instagram, baru balik. Pasang pula lagu Lambaik Allahu Syahdunya kan. Nak pergi kan. Nak pergi juga sebab tengok artis ni. Ataupun dia tengok jiran depan rumah dia. Balik tarik beg Andalusia. Tarik beg Andalusia. Bawa mana? Balik dari mana? Kita tengok oleh jiran kan. Padahal tahu dah bawa balik umrah. Kan? Dari mana bawa balik umrah? Pergi dengan siapa? Andalusia. Kan? Lepas tu dia masuk, bagi tahu kat suami dia, bang, dia mahu ambil apa ni? Jiran depan dah pergi umrah dah ni. Bila kita nak pergi umrah? Kita tak apa. Kita tengok jiran sebelah kanan. Kalau dia pergi umrah, baru kita pergi. Kebetulan esok, baru balik juga. Contohlah, tarik beg. Dari mana? Baru balik umrah. Pergi dengan siapa? Andalusia. Masuk rumah, bagi tahu suami, terus daftar dengan Andalusia. Jadi, boleh nak pergi. Cuba kita tengok. Adakah sebab kita pergi tu kerana jiran tepi, jiran depan kita, kalau duduk rumah apa ni, flat ataupun apartmen, atas bawah semua, pergi umrah. Sebab mereka dah pergi, takut orang mengata, rumah sebelah tu baru renovate kabinet. Raya puasa itu. Raya haji. Kita kena check balik. Sebab apa? Nak pergi umrah ni bukan semata-mata ikut orang pergi. Trend lah kan? Tengok orang pergi. Ataupun takut orang mengata kita mampu tapi tak pergi. Jadi ianya melibatkan hati kita. Kalau ada macam tu,
kita hindarkan. Betulkan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas eh? Yang keempat, sebab orang ajar. Dulu jelas sebab ada apa ni? Mahram, perlukan mahram. Sekarang ni ada kelonggaran sikit dah daripada mahram. Eh, perlukan mahram, wanita bawah 45 tahun nak pergi umrah kena ada mahram. Mahram ni suami dia ataupun anak lelaki dia yang lebih umur 18 atau 21 tahun. Kemudian adik-beradik lelaki dia, bapa dia, eh, ataupun anak saudara lelaki dia pun boleh. Senang cerita orang jadi wali lah. Eh, yang boleh jadi mahram untuk dia pergi melaksanakan ibadah umrah. Saya pernah ada jemaah, dia pergi 4 orang. 3 perempuan, seorang lelaki. Dia abang. Saya tanya dia, Haji pergi berapa orang? Masa tu kat Mekah. Pergi 4 orang sah. Ha, yang 3-3 ni semua adik-adik saya perempuan. Haji, saya seorang lelaki. Oh, alhamdulillah saya kata boleh pergi. Saya pun tak tahu. Dia orang ajak. Ha? Saya bagi pasport, tiba-tiba ada kat sini. Dia kata. Ha, nampak? Kan? Orang lain nak pergi, kan? Cari rezeki, spend masa, betul? Ha, apa ni? Jual rumah tak ada lah. Jual tanah. Apa dia lagi? Berniaga, cari rezeki, apply cuti, nak iris anak-anak untuk pergi. Tapi kita yang dah ada kat sana, itu saya sebut tadi. Eh? Adakah ianya melibatkan diri kita ataupun orang lain? Kalau semata-mata orang ajak, kita betulkan balik niat kita. Eh? Orang lain betulkan rumah, jual jam, jual apa dia lagi? Jual barang-barang peribadi, semata-mata nak menuju ke rumah Allah Subhanahu. Jadi kita berada di sana, saya dah haji, haji dah ada kat sini, betul balik niat kita. Datang ni bukan sengaja, semata-mata sebab ahli keluarga kita ajar untuk jadi mahram. Datang ni, mintalah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ajar-ajar masuk je dekat Masjidil Haram, ajar-ajar tengok Kaabah. Kan? Ajar-ajar tengok Kaabah, baru tengok. Allah Ta'ala sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah turunkan rahmat kepada kita. Dekat Kaabah ni 120 rahmat. 20 rahmat ketika mana kita tengok saja. Kita tengok, kita tak buat apa-apa pun. Kita tengok je Kaabah. Tengok. Ha? Nabi ajar kita, kalau tengok Kaabah, tengok dalam keadaan takjub. Takjub ni apa dia? Macam ibarat depan ni, Adiputra lah. Kan, contoh. Ha. Macam mana dia pergi dekat apa ni? Pergi dekat masa malam nampak. Ush. Itu macam Mak Kilau. Bukan Adiputra contohlah kan. Tengok, kita tukar. Tengok Kaabah tadi dalam keadaan takjub, takzim. Maksudnya dalam keadaan yang teruja. Kenapa? Di antara juta-juta orang yang ada di atas muka bumi Allah ni, Allah Ta'ala pilih kita. Itu cara dia. Pertama. 120 rahmat tadi Allah Ta'ala tukar. Dengan kita tengok Kaabah saja dah dapat 20 rahmat. Belum lagi kita tawaf 60 rahmat. Kemudian kita berzikir, solat, apa dia lagi? Baca Quran depan Kaabah, 40 rahmat. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni apa dia tuan-tuan yang jajah? Iaitu kasih sayang daripada Allah. Ha, nampak? Sebab tu lah orang berebut-rebut nak pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Kalau macam kita nak pergi kan, kita memang teringin nak pergi. Tapi tak mampu lagi. Tapi orang sponsor kita pergi kan? Ha, boleh. Kalau orang kita nak pergi, kita tak mampu. Tapi orang sponsor. Itu nama dia rezeki. Tapi bagus juga orang sponsor kan, lagi seronok kan. Kita spend duit belanja sahaja. Tapi kalau orang tanya dia, takkan sponsor tiket je, sponsor dia belanja sekali. Syahdah syukur je. Itu pun dah bersyukur kan. Lagi bagus rezeki lah. Setiap orang rezeki dia tak sama. Ada rezeki dia usaha sendiri, ada orang, ada dia tak terlintas juga hati dia nak pergi. Tapi Allah Ta'ala dah bagi rezeki, tunjukkan jalan rezeki kepada dia, maka dia tak ada duit pun Allah jemput dia dalam keadaan orang datang nak sponsor. Baik, seterusnya cari jodoh. Ada yang lagi cari jodoh? Takut nak angkat. Sebab apa? Orang rumah kat belakang. Maksud saya tak kahwin lah kan. Boleh je nak pergi kan. Kalau dekat Jabal Rahmah, tuan-tuan dan jemaah mati Allah sekalian, dekat Arafah ada satu jabal, ada satu bukit, nama dia Jabal Rahmah.
Kemudian di Jabal Rahmah inilah tempatnya satu kisah, iaitu Nabi Adam alaihissalam dan juga isteri dia. Siapa dia? Hawa. Boleh ingat kisah ni? Bertemu semula selepas terpisah ataupun diturunkan dari syurga, maka Allah Ta'ala pertemukan mereka ni di Jabal Rahmah, di Arafah. Arafah ni tempat jemaah haji berwukuf. Jumaat lepas kan? Kita tengok kan dalam TV kan, penuh je. InsyaAllah kalau ajak pergi umrah nanti, kita akan bawa ke sana dekat Jabal Rahmah. Tempat Jabal Rahmah ni, bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antara salah satu tempat mustajab doa kita, lebih-lebih lagi kalau, khususnya kalau kita doa, memohon jodoh. Siapa kata tak nak tadi? Mesti nak orang kan? Tapi bukanlah kita pergi semata-mata nak cari jodoh, kan? Ustaz, saya nak pergi Mekah. Kenapa? Saya nak cari doa, nak minta jodoh. Betul balik niat lah. Ibadah kepada Allah disulami doa kita dengan doa benda baik Allah Ta'ala bagi, tapi bukan semata-mata kerana nak cari jodoh sahaja. Pernah waktu 2018 antara tempat-tempat di Mekah ni dan juga di Madinah ni tutup tempat sejarah, salah satunya Jabal Rahmah. Jadi waktu tu kita bawa jemaah dalam bas, saya cerita sampai dekat Jabal Rahmah. Okey, alhamdulillah jajah. Waktu saya cerita, sebelum pergi Jabal Rahmah, kita nak ke Jabal Sur dulu. Jabal Sur saya cerita kepada jemaah tentang ataupun kisah Nabi berhijrah. Ada yang tidur lah kan, ada main telefon. Bila sampai ke Arafah, cerita, ini dah dia Jabal Rahmah. Yang faham dimulakan akan kepala. Dan di Jabal Rahmah ni lah tempat cari jodoh. Yang tidur tadi semua buka mata balik. Tahu pula dia. Kan? Jadi dia kata, okey baik, alhamdulillah. Kalau tempat kebetulan lah 2018 tak silap saya. Waktu tu tempat tu Jabal Rahmah ni ditutup. Kita tak boleh pergi. Mungkin ada construction ke macam lah, kan? Kemudian saya bagi tahu, Allah, kita tak ada rezeki pada ajar-ajar semua nak turun doa dekat Jabal Rahmah. Yang kat kepala tadi tunduk balik. Dia kata apa? Bujanglah aku sampai betul. Tapi tidaklah. Doa tetap kepada Allah. Mohon kepada Allah. Tapi kita ambil berkat tempat yang doanya mustajab. Sebab apa? Di situlah tempat jemaah-jemaah haji berwukuf. Orang berwukuf ni duduk tengah panah berdoa. Kan? Seperti mana kita ingat dibangkitkan. Kita ni akan dibangkitkan selepas kita mati nanti dekat Yaumul Hasyarah. Iaitu di Padang Mahsyar. Masing-masing dibangkitkan mengikut amalan masing-masing. Masing-masing kita hidup, amalan kita baik, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia baik, maka kita dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Tapi kalau sebaliknya, subhanallah, dah. Baik. Seterusnya, kalau nak pergi umrah, mula-mula sekali kita niat hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, niat nak ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah Nabi kat mana dia? Di Madinah. Mekah, Ka'bah di Mekah. Nabi, jasad Nabi wafat, makam Nabi di Madinah. Ada pernah seorang jemaah sampai di Madinah. Mungkinlah dia tak bagi khusus kot, kan? Kat airport tu dia bagi tahu, ustaz, nanti ustaz tolong bantu saya, insyaAllah saya bantu. Sebab saya tak pergi kursus langsung ni, dia kata. Tak sempat, dia kata. Okey, tak apalah, insyaAllah kita bantu. Tapi aja kena pergi kursus juga, kena tengok kursus online juga sambil-sambil tu kan. Barulah kita boleh faham. Online pun tak sempat. Sudah, dia kata. Pergilah ke Madinah dulu. Turun Madinah, kan. Tapi saya nak pergi juga ni, dia kata, ustaz. Daftar lama dah, tapi berkesempatan juga ada masa hari ni nak pergi. Terbang sampai ke Madinah, pergi ke Madinah 8 jam penerbangan. Dia dah akan naik nanti 8 jam penerbangan. Tapi dah biasa dah kan. Itu 12 jam. Balik mana ni? Balik Terengganu, Kelantan, mana lagi? Ada lebih lagi, betul? Kedah, kan? Dah biasa dah, ustaz. Rupa-rupanya ni atas udara. Atas sampai-sampai, pening kepala, ustaz.
yang 12 jam tu kat darat dia kata. Ha. Jadi Jeddah akan naik kapal terbang nanti 8 jam daripada KLIA direct sama ada Jeddah ataupun Madinah. Ha. Kalau Jeddah tengok Kul, Med, Kuala Lumpur, Madinah. Dia Jeddah akan dapat surat kan? Ha. Kalau Kul Jet, Kuala Lumpur, Jeddah. Biasa je biasalah. Kalau Kul Jet ni tunggu Jeddah akan masuk Mekah. Ada juga yang masuk Madinah tapi jarang je. Jarang-jarang. Kalau masuk Madinah, Kul Med Madinah akan masuk Madinah. Kalau Jeddah masuk Madinah dulu, berarti Jeddah akan duduk di Madinah 5 hari 4 malam. Lebih kurang lah. Kalau package 12 hari. Ha. Dan hari baki seterusnya di Mekah. Jadi 8 jam penerbangan tadi, Haji tadi tu, saya cerita tadi, turunlah dekat Madinah. Naiklah bas daripada airport Madinah menuju ke hotel setengah jam. Kemudian kita akan ajar-ajar ke check-in hotel dulu. Letak beg semua. Kan? Belum ziarah lagi. Kebetulan waktu tu kita sampai pukul 12 malam. Waktu Arab Saudi lah. Sebab kita beri jemaah semua, kita naik rehat dulu. Esok pagi saya akan bawa semua jemaah ziarah ke Masjid Nabawi. Tunjuk makam Nabi SAW. Kita bagi salam. Ha? Tunjuk raudhah kat mana. Ha? Pintu jemaah nak solat semua kita akan tunjuk. Jadi pakcik seorang ni start. Saya terlalu tuju sampai dekat bumi Nabi ni. Jadi saya nak pergi tu ke masjid. Kita haji rehatlah dulu. Kita letih. Sebab Jeddah akan berkumpul 4 jam sebelum berlepas di KLIA. Kemudian 8 jam penerbangan pula. Sampai dekat airport Madinah tu, nak cop pasport ni, dia tak sama macam Malaysia. Kita scan muka terus keluar. Ataupun letak dekat apa ni? Screen tu, tu boleh pasport. Sana, kita kena beratur dulu. Orang pegawai Arab Saudi yang jaga kaunter tu, dia tengok seorang, dia pecah pasport, dekat. Dia buka air, dia minum. Wah. Siapa jemaah pergi, dia akan ni. Kita seorang lagi boleh lagi lah, boleh tahan. Yang beratur ni, depan ni ramai beratur. Kemudian seorang lagi datang, dia cop, dekat. Dia ambil telefon, isteri dia. Dah makan belum? Kalau kita faham, lagi geram. Kan? Tapi sabar. Nak marah tapi? Sebab kita nak pergi tempat baik kan? Ha, jadi, agak-agak berapa jam kat situ? Kan? 2-3 jam tu, biasa. Kan? Nak marah ni. Pertama, dia okey lagi. Okey. Cok kali kedua, okey. Cok kali ketiga, dia cari mutawin. Mana Ustaz? Ustaz, apa ni? Ustaz pun tak ada apa-apa. Kamu tahu tak boleh buat apa kan? Jadi itu situasi di sana. Saya bagi tahu kat Jeddah supaya kita sedialah. Tapi kalau sampai Ustaz Alhamdulillah cepat je rezeki kita lah. Lepas tu saya kata tadi, bila kita betulkan niat kita mula-mula sekali, maka Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan kita. Okey jelas kan? Kemudian sampailah naik Madinah. Haji tadi ada cerita. Sampai di mana saya kata, kita rehat dulu Ji, esok Ustaz saya nak pergi ke masjid. Nanti saya tanya orang lah, dia mau pergi. Saya kata, tak apa, Haji nak pergi boleh, esok pagi kita kumpul pukul 7 pagi, kita nak ziarah dalam, dia pergi. Esok pagi tu selesai semua, saya pun kumpul jemaah, kira-kira seorang tak cukup. Haji tadi, ke mana ni, takkan tak bangun tidur lagi. Tunggu punya dalam 5-10 minit tu, baru dah nampak. Dia masuk hotel, dalam keadaan yang letih. Saya tanya Haji, bagaimana? Ustaz, saya bawa balik daripada masjid. Haji tak balik ni malam tadi? Tak balik. Dia kata, kenapa? Saya pusing masjid ni. Saya cari Kaabah tak jumpa. Lepas tu saya kata, Haji, sekarang kita di Madinah. Kaabah kat mana? Oh ya ke Ustaz? Dia pun naik atas rehat lah. Sebab tu pentingnya datang ke sesumrah. Baik, yang seterusnya, kita pergi sebab nak doa kepada ibu bapa kita. Bila mana mak yang kita dah tak ada, ibu bapa kita dah pergi dulu pada kita ataupun adik-beradik ahli keluarga kita, maka kita nak doa untuk mereka. Sebab apa? Bila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya. Kecuali tiga perkara. Amal soleh, apa dia lagi? Sedekah jariah dan juga anak yang soleh yang mendoakan. Siapa dia? Kita lah. Kalau mak ayah kita dah meninggal, kitalah anak yang mendoakan kita. Fikir sana mesti. Dalam tawaf tu, kita doa. Jangan kena kurang sangat. Doa untuk diri kita je. Ni semua kita.
Itu doa tu, ya Allah kaya. Mula-mula sekali dah kaya dah. Kan? Jadi betul kan balik eh? Kemudian doa untuk diri sendiri. Kan? Doa untuk diri sendiri. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Betul tak? Tak ada manusia, tak ada apa ni orang yang tak ada dosa. Kecuali siapa? Nabi seorang. Nabi sahaja maksum, iaitu terpelihara daripada dosa. Jadi kita ni pendosa. Bila sebut kata pendosa, maka kita ada dosa. Mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sedar ataupun tidak, kita tak tahu. Kadang-kadang dalam lisan kita, betul? Dan kadang-kadang dalam perbuatan kita. Sebab apa saya kata macam tu, tuan-tuan? Baik, saya bagi satu contoh lah. Kita tengok jiran sebelah kanan. Jiran lagi kena. Jiran tadi tukar langsir. Betul? Kita pun pergi kat jiran sebelah kiri. Tak cakap apa-apa pun, kita tunjuk. Macam tu je bagi isyarat. Kalaulah jiran sebelah kanan tadi nampak. Itu saya sebut tadi. Kita tak tahu dalam keadaan lisan ataupun tingkah laku kita. Kita tak tahu kita ni sama ada terbuat dosa ataupun sengaja kita melakukan dosa. Yang pastinya kita ni manusia penuh dengan dosa. Pergi sama sekali minta untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bila mana ajar-ajar semua berada dalam ihram, supaya kita ni ihram, kita pakai kain ihram warna putih tu. Bersih tak? Kita tengok kain ihram tadi tu. Kain ihram bersih tak, putih kan? Kalau dalam waktu kita dalam ihram tu, kita doa, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Waktu kita dalam ihram tu, Allah akan ampunkan dosa kita dan malaikat akan aminkan. Malaikat akan tengok kita dalam ihram putih. Dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Seperti mana putihnya, bersihnya kain ihram tadi, maka sebersih itulah doa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak apa lagi tuan-tuan? Sifat Allah ni Ar-Rahman, Ar-Rahim. Penyayang, pemurah, pengasih. Kita minta, Allah akan bagi. Nak dengan tak nak. Okay, baik. Yang ketiga, doa untuk keluarga, ahli keluarga kita. Selain daripada tu, boleh. Cuma, kita tengok tadi kita. Pertama sekali, betulkan niat kita. Jangan kita pergi semata-mata, walaupun kita dah baca. Saya pasti sebelum pergi, kita baca review, kita tengok cara-cara, betul tak? Kita tengok baca. Mungkin baca pengalaman orang tak sama dengan kita. Jadi kita, senang je kalau ikutkan tengok baca ni. Tapi kita betulkan niat kita. InsyaAllah mudah. Mungkin kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey, ini saya sebut secara ringkaslah. Atau cara perjalanan jemaah-jemaah semua, ajar-ajar semua. 12 hari yang biasalah package 12 hari 10 malam. Tak ada juga package 22 hari. Oh, lama Ustaz 22 hari. Pergi 13 kan? Mas kan? Ada yang 13 hari 11 malam. 12 hari 10 malam, 13 hari 11 malam, dan ada 22 hari. Jadi saya cenduk yang random lah. Ini acara 12 hari 10 malam. Sebab banyak 12 hari 10. Dia acara atau cara dia, program dia sama dia lebih kurang. Hari pertama ajar-ajar semua, macam saya sebut tadi lah, berkumpul 4 jam. Nanti semua ni akan dapat itinerary dalam surat pengesahan bersama dengan detail-detail fly. Sama ada dalam bentuk surat ataupun PDF melalui WhatsApp ataupun grup WhatsApp nanti. Saya sebut secara ringkas. Sebab kita tak masuk lagi buat rukun. Tak masuk lagi. Baru buat niat semua. Ini atas cara. Kan? Memang balik pukul 3 lah ni. Kan? Baik. Lapor dia pertama, okey, 4 jam sebelum aja dia kena berkumpul. Sebab apa? Waktu tu lah kita nak bagi pasport. Saya ajar-ajar saya tanya, Ustaz, pasport saya tak dapat lagi, tiket saya tak dapat lagi ni. Minggu depan dah saya nak terbang ni. Risau juga saya ni. Jangan risau. Akan dapat ketika mana? Hari berlepas. Dekat mana? KLIA.
Dekat kalau kali lain tingkat 5 lah. Kita akan bagi pasport, boarding pass dan juga apa dia? Visa semua ada dalam pasport dia aja. Kemudian sampailah kalau basis jemaah akan masuk antara dua lah. Kalau masuk Mekah, jemaah semua kena pakai ihram. Siap pakai ihram. Khususnya jemaah lelaki kena pakai dekat airport. Jangan pakai dekat rumah. Kalau rumah dia dekat salat tinggi tu okey lah. Rumah dia dekat Perlis. Kalau orang datang jauh ni, dia akan datang sehari sebelum. Betul? Dia dah pakai daripada rumah dia Arau. Contohlah, tak ada orang Arau kan? Semua orang Magelang sini kan? Contohlah, ada saudara kita yang duduk dekat mana ni, luar daripada sekitar KL ataupun Lembah Kelang ni, suruh mereka pakai ihram di KLIA. Kalau rumah kita di sebelah Lembah Kelang ni, okey lagi lah. Sebab apa? Kalau dia pakai sehari sebelum, kan? Berapa RNR dia berhenti? Kan? Nak terkencing lah, nak makan lah. Adakah dia dapat menjaga kesucian kain ihram tadi tu daripada terkena najis? Syarat sah kita nak tawaf suci daripada najis. Badan kita, kain kita, ihram kita mesti suci daripada najis. Kalau ada najis pada kain ihram, maka tak sah tawaf kita. Kalau tak sah tawaf kita, bagaimana kita nak menyelesaikan umrah kita? Jelas tak? Kan? Nanti saya terangkan lagi. Jadi, pakai ihram di KLIA. Ustaz boleh tak nak pakai dalam kapal terbang? Boleh seksa sikit. Tapi sebab tu saya bagi tahu tadi, dalam kapal terbang, tandas dia sempit. Kita nak buka ni, pakai. Itu belum masuk kapal terbang langgar awan lagi. Kena pula najis dekat. Sebab saya bagi tahu tadi. Kita tukar apa ni? Ihram di KLIA. Okey jelas eh? Kemudian sampai di Madinah, kalau masuk pakai ihram tadi dia akan turun Jeddah masuk Mekah dan akan niat ihram dalam kapal terbang. Jadi sebelum satu jam sebelum kita turun, kita akan niat ihram dekat dalam kapal terbang. Itu masuk Mekah. Kalau masuk Madinah, pakai baju biasa saja. Pakai baju biasa itu bukanlah maksudnya pakai t-shirt, pakai seluar terikota. Ini tidaklah. Pakai pakaian yang sesuai lah. Kurta ke. Kalau jemaah wanita, jangan pakai telekung terus. Pakai jubah biasa saja. Sebab telekung nanti biasa jemaah kita nak masuk, nak tawaf nanti baru kita pakai. Boleh? Jelas eh? Ni ada, jangan jemaah kita dah pakai dah telekung dekat KLIA. Jemaah wanita tak apa. Telekung tu. Pakai jubah biasa boleh. Saya khususkan tadi, ihram tadi adalah jemaah lelaki. Jemaah wanita ya. Yang telekung tak perlu pakai di KLIA. Boleh pakai waktu nak tawaf. Nak tawaf nanti. Nak pergi ke masjid dekat hotel nanti. Hanya pakai jubah biasa. Ini dia pakai dah siap-siap. Belakang tu ada nama. Siti Khadijah. Rupa-rupanya nak tunjuk yang tu ke. Okay. Baik. Seterusnya, sampai dekat Madinah. Hari pertama dia ziarah dalam. Ziarah dalam ni ziarah makam Nabi. Ziarah masjid. Kemudian hari kedua, Masjid Quba. Kita akan naik bas. Ni tempat Masjid Quba, Masjid Qiblatain, medan peperangan Uhud. Itu hari kedua. Hari ketiga, apa dia? Ini ziarah pilihan lah, tambahan lah. Nanti mutawah, option daripada mutawih nanti. Kemudian, hari kelima kita akan bergerak ke Mekah. Ini yang masuk Madinah. Yang masuk ke Mekah pula, dia akan duduk 6 hari, 7 hari. Di Mekah. Apa satu cara dia? Contoh, hari pertama. Tengok. Macam ceramah atau umrah. Dah selesai umrah yang pertama. Kemudian, kita hari kedua di Mekah. Naik jabal. Pergi kat Jabal Rahmah. Kat Muzdalifah Jamrah. Ni Muzdalifah Jamrah. Ni Mina ni adalah tempat jemaah haji melaksanakan rukun haji. Kita tengok dalam TV baru ni tu, minggu lepas tu. Tapi kita tak boleh turun lah. Waktu musim umrah tak boleh turun. Hanya boleh lalu. Lepas kita akan berhenti lah. Kat situ kita doa lah. Ya Allah. Jemputlah aku untuk datang haji. Kan? Kita dapat tengok dah. Kita tahu suasana. Masa tu tengok tak ada orang. Kan? Tapi musim haji, luar biasa. Kemudian,
umrah hari yang seterusnya ziarah pilihan, kemudian umrah tanaim, ta'if dan juga umrah. Jadi hari-hari berada di tanah suci Mekah dan juga Madinah nanti, aja-aja hari-hari diisi dengan pengisian. Habis tak bila masa nak shopping. Kan? Pandai-pandailah kata. Kan? Ambil pandai-pandailah kata nak shopping macam mana. Kan? Terpulanglah. Eh? Ada masa kan? Takkan saya nak bagi tahu. Kan? Nanti aja-aja pergi pandai-pandailah spend masa sendiri. Eh? Baik. Okey, jelas nanti itinerary ni aja-aja akan dapat dalam saya sebut tadi lah. Eh, kita dalam surat nanti. Ha, dia baca, aja-aja bacalah sepuah-puahnya. Tandilah sikit. Oh, waktu ni sesuai ni nak pergi. Kan? Okey, baik. Perkara sunat umrah. Okey. Sebelum ni, sebelum nak pergi umrah. Pertama berwasiat. Wasiat ni apa dia? Aja-aja. Kita nak tinggal rumah kita banyak hari betul. Hampir dekat 2 minggu lah. 13 hari, 12 hari. Kan? Maka kita kena wasiat. Pertamanya andai kata kita ada apa dia? Harta. Pertama mula-mula sekali harta dah. Kan? Harta tu kan. Bagi tahulah dekat anak-anak kita. Panggil anak kita. Waris kita lah. Jangan bagi tahu kat suami. Oh, pasti kau tahu kan? Kenapa? Saya tanya lagi kenapa? Nanti dia belakang okey eh? Orang lelaki biasa je kata. Baik, bagi tahu pada waris kita kan, mak ada tanah sekian-sekian, ada harta sekian-sekian. Jika apa-apa berlaku pada pada mak ayah masa di tanah suci nanti, maka ambillah, wasiatkan dia. Ambil harta tadi ni, bawa pergi rumah anak yatim ataupun sedekahkan. Gunakanlah ke jalan yang baik. Macam itulah kita wasiatkan. Kemudian jika ada binatang haiwan peliharaan, contoh macam kucing, takkan bela-bela biawak kucing apa dia, ikan, kita pesan, kita wasiatkan kepada siapa dia, anak kita. Ada kita ni apa ni, bela lembu, kambing kan, itu maksud dia wasiat. Jangan biarkan. Sebab apa? Dalam masa yang sama kita nak buat ibadah, tapi kita bela kambing, kucing, kita tak bagi makan, terkurung dalam rumah. Tapi dalam masa yang sama, kita seksa binatang. Nak buat benda baik, tapi dalam masa yang sama tersekat dengan, nampak ringan je, biasa je kan? Macam Korean dalam penyakit tu 12 hari je pun. Sama je balik nanti, kita tak tahu. Sebab tu saya sebut tadi, benda ni benda-benda penting. Nabi pun wasiat benda yang sama juga. Nabi pun buat. Jadi, kita kena berwasiat kepada waris kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bersedekah. Tapi jemaah kita biasanya sebelum nak pergi buat haji atau umrah, mereka akan buat kenduri kan? Kenduri doa selamat. Dia tempah 5 kanopi. Tu dia kenduri doa selamat dia. Nampak? Ada tak? Ada ni. Tak boleh tahu. Lebih, nak sama dengan majlis kahwin. Tak apalah kalau dia mampu. Silakanlah. Sebab apa? Ini adalah sunat. Habis tak kalau tak buat macam mana? Dosa ke? Tak. Kita kena faham sunat ni buat dapat faham pahala. Bila dapat pahala, kita nak buat tu kena ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan boleh buat? Boleh. Jadi melainkan benda wajib. Ini dia apa ni? Dia risau. Tak buat kenduri ni, macam mana lagi umrah ni? Tak buat kenduri, dia pun tak pergi umrah. Tak boleh macam tu. Sebab anda tu sunat. Dia nak buat doa selamat ringkas pun, silakan. Yang penting pun, buat. Tak buat, tak jadi masalah. Buat dapat pahala. Tak buat, tak dapat apa-apa. Okay. Paling kurang pun kita bersedekah. Waktu bila? Hari Jumaat lah. Macam semalam tu. Orang lelaki selalu punya tu. Waktu hari Jumaat, lazimkan, biasakan diri kita bersedekah. Tamu lalu je, kita isi. Jangan senyum. Ni dia senyum. Kenapa senyum? Senyumkan sedekah dia. Pandai pula. Jadi, isi. Lazimkan begitu. Kalau suami nak pergi semain Jumaat,
kita ulur duit kita. Faham? Ni duit untuk apa ni? Si tabung masjid. Tapi orang lelaki dah tak apa. Saya ada duit. Bukan, ni bahagia saya. Macam tu. Lazimkan. Paling kurang lah. Ni waktu nak pergi umrah pun, lazimkan pergi. Bagi orang terdekat dulu. Cucu-cucu kita, anak-anak kita, bagi sedekah ataupun macam saya sebut tadi. Dekat masjid ke dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bertaubat dan solat istikharah. Hari sebelum kita berangkat. Contohlah kita nak pergi ke LIA pukul 9 pagi. Kita bangun sebelum subuh tu, solat sunat 2 rakaat. Solat sunat taubat. Sebelum subuh, solat sunat taubat. Ataupun flight petang lah, pukul 3 petang. Pagi tu, pukul 10 pagi. Ataupun pukul 8 pagi. Kita nak pergi airport pukul 12 tengah hari. Kan? Pukul 12 tengah hari nak keluar, nak pergi airport sebab flight petang. Kemudian pukul 8, pukul 9 tu kita dah boleh solat sunat taubat. 2 rakaat saja. Sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Minta Allah permudahkan segala urusan kita. Minta ampun dosa dulu. Itu sunat kita buat. Kemudian yang ketiga, bermaafan. Redha. Minta redha. Ada redha daripada ibu bapa. Ada orang tua. Orang tua, ada mak kita, minta ampun maaf kepada dia. Maaf. Minta maaf dengan siapa dia? Saudara mara kita, adik-beradik kita. Sebab kita nak pergi ni tempat yang baik. Tapi dalam masa yang sama, orang marah kat kita lagi. Marah sebab apa? Tak mungkinlah hutang dan sebagainya. Sebab kita nak pergi dan jumpa dengan Allah. Kalaulah, andai katalah nak pergi umrah. Biasanya orang selalu tanya macam ni, Ustaz, saya nak pergi umrah tapi ada hutang lagi. Macam mana? Hutang apa? Saya tanya. Hutang rumah. Hutang rumah kalau boleh settle boleh. Settle tak payah. Kalau hutang rumah tak apalah. Tapi kalau hutang dengan manusia, kan? RM50, RM100, bayar dulu, kan? Sebab apa? Sebab tu saya sebut tadi. Kita kalau mampu, maksud mampu tadi, first sekali terhindar daripada hutang lah. Khususnya hutang dengan manusia lah. Hutang kereta bank tu, nak cerita lah. Itu luar kemampuan kita, betul? Nak hutang rumah, 35 tahun. Betul? 35 tahun. Kalau tunggu selepas 35 tahun, tak pergi umrah lah kita. Kan? Jadi, tengok pada situasi dan juga keadaan. Baik, yang keenam, mengandam mengemas sebelum nak pergi umrah. Ini penting saja. Yang nombor enam ni. Bulu roma, rambut, pisai dan juga janggut. Maksudnya pada diri kita, sebelum nak pergi, kita rapikan dulu. Rambut kita, janggut kita, misai kita dan segala bulu roma yang ada pada badan kita. Kenapa? Bila mana dalam ihram nanti, ia termasuk dalam 13 pantang larang ihram. Nanti saya tunjuk sekejap. Yang ketujuh, memotong kuku. Sama juga sunat. Sebelum kita pergi, potong kuku dulu. Sebab ia termasuk dalam larangan ihram. Nombor 8, mandi sunat ihram. Kalau yang duduk di Madinah, kemudian baru dia berangkat nak pergi ke Mekah. Kalau dia masuk Madinah tadi, hari ke berapa dia akan pergi ke Mekah? Hari kelima lah macam tu kan. 4 atau 5 lah, tengok pada pagi tadi lah. 12 hari atau 13 hari. Biasanya hari kelima akan berangkat ke Mekah. Jadi hari kelima tu baru dimandi sunat ihram. Jangan dimandi dekat Malaysia. Dia mandi awal-awal lagi sunat ihram. Tapi dia masuk Madinah. Madinah berapa hari dia duduk? 4 hari, 5 hari dia duduk. Kenapa tak mandi sunat ihram hari kelima tu? Dah mandi kat Malaysia 5 hari lepas. Itu kalau jemaah yang masuk ke Mekah, baru boleh mandi sunat ihram di rumah. Sebab apa? Dia naik penerbangan, naik flight, terus turun di Jeddah dan masuk ke Mekah. Boleh? Jelas tak? Jelas kan? Jadi kena tengok apa ni, sektor flight kita turun. Orang yang masuk Mekah yang pakai ihram, niat dia dalam kapal terbang tadi, yang tu boleh mandi sunat ihram di rumah. Okey. Ustaz, kalau tak sempat nak mandi sunat ihram, saya sebut tadilah. Kalau mandi dapat pahala. Kalau tak mandi tak dapat apa-apa lah. Tapi mustahil lah kita tak mandi kan. Ok,
kita nak bersihkan diri kita. Kan? Kita nak pergi kenduri kahwin ni pun 3 jam sebelum kita siap. Kan? Pakai apa tu? Maskara, glowing beauty skin, apa dia lagi? Macam-macam lah kan? Nak bersiap. Ni kita nak jumpa dengan dengan Allah. Pakailah. Kemaslah tu dia kata tadi. Mengandam, mengemas. Sebab kita nak jumpa sang pencipta kita. Baik. Yang ke-8, yang ke-9. Memakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian dulu. Pakai perfume. Perfume yang ni lah. Yang apa ni? Yang boleh solat lah. Yang apa ni? Mesra. Mesra solat kan? Pakai yang tu. Kemudian, sebab apa termasuk dalam perkara sunnah? Waktu dalam ihram nanti, tak boleh dah pakai. Faham tak? Masuk waktu dalam ihram tu, waktu bila? Bukan kita pakai ihram tu. Waktu selepas kita niat ihram, kita dah tak boleh pakai. Contohlah saya bagi satu situasi. Kita pakai ihram. Dia di Madinah. Hari kelima nak bertolak kan? Kita kan pakai ihram. Kita pun pakai minyak wangi. Boleh lagi pakai minyak wangi. Tapi kita pun pergi niat. Kalau orang masuk Madinah haji tu, dia tempat niat dia di Bir Ali. 30 ataupun 20 minit daripada hotel pergi ke tempat Bir Ali, tempat niat sebelum kita pergi ke Mekah. Selepas niat tu dah tak boleh pakai wangian. Jelas eh? Boleh faham tak? Sebab apa wangi-wangian ini termasuk dalam tentang larangan ihram. Okey? 10, pakai ihram warna putih. Rupanya sunat saja pakai ihram warna putih. Nak pakai warna hitam boleh? Boleh. Nanti waktu tawaf semua lagi. Korang ingat malaikat? Boleh je, tapi sunat lah. Benda senang kan? Pakai warna putih. Maksud kenapa dia letak sunat, tak letak wajib? Andai katalah ketika itu, pada waktu tu, kan? Kain putih tak ada. Kan? Ada yang ada kain warna selain pada warna putih, warna pink. Contohlah, ni lelaki lah, ni lelaki kan. Pakailah. Dia sunat saja. Dengan syarat, kain ihram tadi tidak berjahit dan juga bercantum. Sebab tu dia tak sunat. Kan dia ada jemaah-jemaah beli kain ihram warna hitam. Memang tak ada jual eh. Semua kain ihram warna putih. Tapi sunat saja. Tapi senang kita pakai warna putih, senang. Nanti saya tunjukkan cara bagaimana nak pakai cair ihram yang betul. Supaya tak meloncat waktu tawaf. Sebab apa? Dia susah nak berjalan, terkepit. Ingat terkepit sebab apa? Laki kalau terkepit senang sikit. Kan? Jadi kita tunjuk cara bagaimana pakai cair ihram yang betul. Baik. Ya. Yeah. Okey, kalau wanita pakai ihram, kain telekong lah saya cerita kan, warna putih. Lepas tu nampak jarang-jarang. Jubah putih atau nampak jarang-jarang. Baik, kalau nak pakai pakaian ataupun jubah khususnya, lebih-lebih lagi ketika mana kita nak pakai, nak beribadah, cari pakaian yang tebal ataupun yang gelap sikit. Kenapa? Walaupun pakaian tersebut menutup aurat, tetapi ada bayang-bayang. Contohlah, saya bagi satu situasi. Belakang kita ni cahaya, kita bawa masuk pintu, ada orang duduk depan sana. Kalau kita jalan, nampak tak bayang-bayang? Kalau nampak bayang-bayang, aurat. Jelas eh? Jadi pakai pakaian yang sesuai, tebal sikit ataupun apa ni? Lebih daripada, kalau yang nipis tu, yang dalam ni lebih daripada satu lapis. Jelas eh? Lebih-lebih lagi nak pakai untuk kita beribadah. Saya faham ada telekung yang jarang. Jadi cari telekung yang tebal sikit lah. Boleh jelas eh? Okey. Baik. Yang ni solat apa ni? Perkara ketika mana kita dalam ihram. Tadi sebelum. Kan? Ada masuk nombor 11 ni. Ketika mana dalam semasa lah kita. Semasa ihram. Pertama, solat sunat ihram. Ni kita dah nak dekat, kita dah pakai ihram, dah nak niat lah. Tadi sebelum kita kena ihram, kemudian kita solat sunat ihram. Boleh buat ikut situasi juga. Kalau yang daripada
Madinah, solat di Madinah lah. Kalau daripada sini, kita boleh nak solat KL Air pun boleh. Tapi tengok pada masa lah. Kalau flight dia nak turun, flight dia nak berlepas dia, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lama pula. Flight takkan tunggu kita. Walaupun kita tengah solat, pilot tu takkan cakap, oh dia buat benda baik, kita tunggu dulu lah. Tak ada eh. Dia akan terbang, ikut masa dia akan terbang. Jadi tengok pada situasi dan juga keadaan. Baik, nombor 12, niat dalam wudu. Kalau niat dalam wudu, bang tadi ada wudu kan? Kita masih boleh jaga wudu, tapi 7 jam boleh ke kita jaga? Jaranglah. Dengan nak pergi tandas ni semua kan. Tapi kalau di Madinah insya-Allah boleh. Sebab apa? Daripada hotel nak ke Bir Ali tu 20 ke 30 minit saja. Kita masih dalam berkeadaan wudu. Jadi sunat bila mana kita niat ihram, ketika mana dalam keadaan diri kita berwudu. Kemudian yang okey, lepas kita niat, disunatkan kepada kita untuk talbiyah. Talbiyah ni apa dia? Labbaik Allah. Kita lagi saya tunjuk kita talbiyah sama-sama. Sebab apa? Disunatkan kita sepanjang perjalanan selepas kita niat ihram hinggalah kita nak tawaf, disunatkan kita talbiyah. Sama juga Nabi. Nabi daripada niat di Bir Ali, daripada Madinah, kita naik bas nak pergi ke Mekah lebih kurang 5 ke 6 jam. Nabi naik unta jalan kaki dengan jemaah lebih kurang 12 hari. Lama kan dalam ihram. Kita 6 jam ni lebih kurang tak sampai sehari kita dalam ihram. Nabi 12 hari. Naik unta. Tahulah kelajuan unta macam mana. Kan? Jadi 12 hari Nabi bersama dengan jemaah sahabat-sahabat di dalam ihram. Nak jaga pantang larang tadi, nanti saya tunjuk 13 pantang larang. Kita sekejap insya-Allah mampu terjaga. Sebab tu Nabi beritahu, lepas kita ni ihram, terus kita disunatkan untuk bertalbiyah sepanjang perjalanan. Daripada kota Madinah ke kota Mekah. Ataupun daripada airport Jeddah yang masuk Mekah tadi, menuju ke Mekah. Kemudian berdoa di semua ibadah. Semua ibadah ni maksudnya waktu ketika mana kita niat. Ketika mana dalam perjalanan, dalam ihram, sampai dekat Masjidil Haram. Nak masuk Masjidil Haram kita doa. Tengok Kaabah kita doa. Setiap pusingan tawaf kita doa. Ada tempat-tempat mustajab. Dekat mana? Dekat penjuru Hajarul Aswad. Dekat mana lagi? Dekat belakang makam Ibrahim. Saya akan tunjukkan sekejap lagi. Dekat mana lagi? Dekat setiap penjuru-penjuru dalam dekat pintu Kaabah tu kita boleh berdoa. Multazam. Dekat mana lagi? Hijir Ismail. Dalam bulatan separuh tu nama dia Hijir Ismail. Saya tunjuk kita lagi kan. Kemudian itu menjadi sunat untuk kita berdoa. Ini doa apa kita nak baca Ustaz? Saya ni tak reti nak doa. Doa kita sendiri dalam bahasa Melayu. Jelas? Baik, seterusnya segera kita tawaf. Kemudian solat sunat tawaf, minum air zam-zam, sa'i, berturut tawaf dan sa'i dan juga bercukur rambut. Ini semua sunat. Rukun ni apa dia? Sekejap lagi saya akan tunjuk rukun dia. Baik, ni. Barulah masuk rukun umrah. Dah 10:30 sejam berlalu. Baru masuk semua rukun umrah. Baik, kita tengok rukun umrah saja. Rukun semua ada 1, 2, 3, 4, 5. Dalam umrah ini saja. Kalau solat ada berapa rukun? 13 kan? Masuk solat lagi banyaklah daripada umrah sebenarnya. Umrah ni senang tak? 5? Senang insyaAllah. Mudah-mudahan Ajar-ajar nampak, ajar-ajar faham, ajar-ajar datang pula kursus umrah, tambah ilmu, insyaAllah. Mudah-mudahan boleh laksanakan dengan sebaiknya. Pertama niat ihram umrah. Rukun. Kalau tak niat umrah, ni saya sebut tadi, jika tak niat umrah tak sah. Kenapa? Niat umrah tadi ni hanya boleh dilakukan ketika mana? Di tempatnya, iaitu kita sebut miqat. Miqat ni kita panggil wajib umrah, termasuklah wajib umrah. Kalau benda wajib tak buat berdosa. Sebab tu saya kata ni
saya awal-awal tadi saya sebut, kalau solat kita boleh angkat takbir, mana tempat yang bersih kita boleh solat pandang arah kiblat. Tapi kalau umrah perlu niat di tempat yang telah ditetapkan. Dalam kapal terbang jemaah daripada KLIA turun Jeddah dalam kapal terbang. Tempat dia nama Kornu Manazil. Satu jam sebelum kapal terbang landing, lebih kuranglah satu jam 40 minit kurang macam tu. Ha, dalam kapal terbang tu dia akan announcement. Ha, jemaah-jemaah kalau naik Malaysia Airlines bahasa Melayulah. Jemaah-jemaah yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan melintasi Mikot. Bagi jemaah yang ingin melaksanakan umrah, boleh berniat di Mikot Kornu Manazil. Waktu itu kita sedia. Bersedia dah. Tapi jangan waktu ketika mana nak dekat sampai dah. Paling kurang kita bersedia 15 minit sebelum bacalah siap-siap. Ha, sebab apa? Kalau boleh, jemaah semua hafal. Ha, jemaah semua hafal niat umrah tu. Ada je buku, dalam buku panduan umrah tu yang ada buku warna merah tu kan. Jemaah dapat tu kan. Ha, ada muka, contohlah muka surat 9. Kita dah hafal dah muka surat 9. Tak ada nak hafal doa. Tak ada nak hafal niat tadi. Kita hafal muka surat 9. Buka sampai dalam kapal terbang. 15 minit lagi kita akan melintasi Mikot. Jadi jemaah semua boleh bersedia. Kita pun buka buku tadi. Cari. Cari muka surat 9 tak jumpa. Cari-cari tak jumpa. Ada muka surat 6. Rupanya muka terbalik. Nak ceritanya kita menggelar labah. Kan? Sebab apa? 15 minit lagi dalam kapal terbang. Kita tak tahu. Ha, jadi sebab tu saya kata, sekurang-kurangnya kita hafal. Ha, kalau tak, kapal terbang. Kalau waktu niat, dia tak akan tunggu. Baik jemaah semua, kapal terbang akan berhenti seketika untuk kita niat. Dia tak tunggu kita, dia akan melintasi. Jadi, sebaiknya kita standby. Bacalah banyak-banyak nawa itu umrah tawak. Alhamdulillah, sahaja aku. Di 10 minit, 5 minit sebelum. Kenapa kita tak nak melintasi Mikot tadi tanpa kita niat di tempat yang telah ditetapkan, iaitu termasuk dalam wajib umrah. Ha, bila selepas kita niat je, kita dah selesai rukun umrah yang pertama. Itu yang masuk ke Mekah. Yang masuk Madinah tadi, niat dia kat mana? Masjid Bir Ali. Mikot Bir Ali. Hak tu barulah bas berhenti. Kadang-kadang tengok tempat, kalau masa kita boleh turun solat ke ataupun niat sama-sama naik bas mula jemaah mutawakkan. Baik jemaah semua, kita akan niat sama-sama. Tu bas tak apalah, boleh berhenti. Tapi kalau terbang tadi seperti mana yang saya maklumkan tadilah, niat. Baik. Jika jemaah tak niat di Mikot, dia niat juga selepas daripada Mikot, maka dikenakan dam. Dia apa dia? Seekor kambing. Kerana apa? Tidak meniati di Mikot. Sebab tu umrah ni, niat umrah ni mula-mula sekali kita kena alert lah. Mutawih akan maklum nanti Jumaat tu kita set. Kita masuk Mekah, niat kita dalam kapal terbang. Kalau di Madinah, niat kita di Bir Ali, dalam bas, bukan dalam hotel. Jangan niat dekat hotel, tak sah. Kalau dia niat dekat hotel, niat siap-siap lah, takut terlupa dekat Bir Ali. Dia niat dekat hotel, kat Bir Ali dia tak niat. Kenapa? Dia niat dekat hotel, sah lah. Lepas tu kemudian dia pergi Mekah, jadi dia kena bayar dah. Umrah dia boleh terus tetap kan, sebab niat dia memang dah nak ni. Tapi dia tidak berniat di Mikot. Okey, baik. Yang kedua, selepas niat umrah, perjalanan kita daripada Madinah tadi, yang masuk Madinah tadi, niat di Bir Ali tadi, naik bas 5 jam, 6 jam menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Waktu itulah kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sampailah ke Mekah. Itu saya sebut tadi, waktu itulah bila mana dalam perjalanan menuju ke kota Mekah dalam kita ihram, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Seperti mana putih dan bersihnya kain ihram kita, maka banyak itulah seputih
dan sebersih itulah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun dan amal. Kemudian sampai dekat Mekah, kita pun nak pergi tawaf terus. Tawaf umrah. Tawaf umrah ada semua tawaf tujuh pusingan. Ada satu tawaf berpusing-pusing. Tawaf kedai lah. Dia pusing juga, dia pusing juga. Tak habis-habis. Sampai hari nak balik je lah. Tu yang beranak 3-4 bag tu kan. Kemudian bila mana, okey, kita sebelum kita nak tawaf ni, lepas sahaja kita niat ihram tadi, kita berada dalam pantang larang ihram. Lepas je kita niat tadi, lupa saya sebut ni, lepas je kita niat tadi, terus automatik kita berada dalam 13 pantang larang. Saya akan tunjukkan apa dia sekarang. Kemudian lepas tu barulah kita tawaf umrah. Lepas tawaf selesai tujuh pusingan cukup dengan sempurna, maka kita buat sa'i. Sa'i ni perjalanan daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dengar macam jauh kan. Sebab saya buka kan. Dia bangunan masjid ataupun Masjidil Haram tu dengan Bukit Safa dan Marwah tu dia bercantum. Jadi lepas je kita tawaf, kita berjalan lebih kurang dalam 300 meter lebih atau dekat 400 meter sampai dekat Bukit Safwah. Tak sampailah 300 meter, lebih kurang lah, tak sampai 400 meter sebab dia naik bukit sikit. Bukit Safwah tu lah kita akan berjalan daripada Bukit Safwah menuju ke Bukit Marwah. Masa situlah menguji sedikit. Menguji apa dia? Stamina kita. Jadi jemaah semua, seminggu ataupun dua minggu sebelum kita nak pergi umrah ni, buatlah fitness sikit. Banyakkan exercise. Paling tak mampu nak jogging, banyakkan berjalan. Ada naik motor. Boleh juga kan? Itu umrah kedua ketiga. Saya nak cerita lagi motor. Sebab kalau jemaah biasanya, umrah pertama, umrah kedua, kan? Umrah pertama dia pergi naik motor. Umrah pertama saya tak bagi tahu pada jemaah buka motor skuter. Kita akan jalan dulu. Selesai ambil umrah pertama, sa'i semua, insya-Allah nanti umrah kedua saya akan bawa, atau umrah ketiga kita akan bawa naik skuter. Bila selesai dia naik skuter, ustaz, kenapa daripada umrah pertama tak bagi tahu ada skuter? Kalau saya bagi tahu daripada umrah pertama tak ada orang nak jalan. Semua nak naik skuter. Jadi kita tapi ni dah bagi tahu ni, ambillah tahu dia nanti. Ustaz, umur lama kita naik skuter tu, sebaiknya kita jalan dululah. Sebab dekat sikit dengan Kaabah. Kalau naik skuter boleh, tingkat atas lah, tapi pusing yang jauh sikit dengan Kaabah. Umrah sama je, tetap sah. Cumanya beza, kita naik skuter. Cuma naik skuter, kena bayar lah. RM57 seorang. Untuk tawaf, sa'i pun RM57. Lebih kurang 100 lebih lah, RM120 seorang. Itu khususnya bagi orang yang uzur lah. Ustaz, kalau sihat boleh tak? Boleh. Dengan syarat mampu. Jangan tak bayar. Para pekerja ni. Baik, seterusnya yang keempat, bercukur ataupun gunting. Dan yang kelima iaitu tertib pada semua rukun. Apa? Okey. Yalah. Dekat sa'i, saya tunjuk kejap lagi, tapi ajar lain. Dekat lampu hijau waktu tempat sa'i, kita kena berlari-lari anak. Dekat tempat sa'i, antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, turun daripada Bukit Safa, kita turun sikit. Bukit Safa apa ni, sa'i ni dia ada ground floor, tingkat satu, apa ni, tingkat dua, tingkat tiga, dan rooftop. Ada lebih kurang 4 tingkat. Jadi biasa kita akan sa'i, kita akan sa'i dekat ni lah, bawah sekali lah. Bukan bawah tanah, dia ada bawah tanah, bawah tanah agak sempit sikit. Atas tu dia menjunang sikit bukit turun. Daripada Bukit Safa turun ke nak pergi ke Marwah tu, ada satu lampu hijau. Bukan satu lah, banyak lampu hijau. So sunat kepada jemaah lelaki yang tidak uzur.
berlari-lari anak. Sebab tu saya suruh jemaah semua buat fitness tadi kan. 2 minggu sebelum banyakkan berjalan ataupun kalau mampu berjoging, kita jogging. Sebab apa? Sepanjang kita berada di sana, kita banyak guna kenderaan abadi kita. Kakilah. Nak berjalan daripada hotel ke masjid. Apa tu? Nak pergi ziarah, turun, pas, naik, pas. Itu belum kita nak naik Jabal Nur. Jabal Nur. Apa ni? Gua? Gua Hira. Nanti. Siapa ada yang ada masa, ada lebih ada masa nanti, bagi tahu pada Mutawif. Nak pergi naik Gua Hira. Jadi, dekat Sa'i tadi boleh berlari-lari. Berlari-lari anak. Bagi jemaah lelaki saja. Itu pun yang mampu. Kalau ada gaun, janganlah. Abang, jangan lagi. Jalan pun tak apa. Sunat. Kenapa? Waktu tu sunat ketika mana? Waktu tu bukit. Bila, waktu bukit kita menurun dalam keadaan mula-mula berjalan. Tapi bila turun seolah-olah macam berlari sikit. Okey je lah. Siapa dia? Isteri kepada Nabi Ibrahim. Siti Hajar waktu tu turun. Dia cari air. Tahu kan? Peristiwa sa'i ni. Sa'i ni, ibadah sa'i ni daripada peristiwa isteri Nabi Ibrahim yang cari air kepada siapa dia? Anak dia. Nabi Ismail AS. Waktu tu dia naik dekat Bukit Safa cari air. Turun balik. Pergi dekat Bukit Marwah. Turun lagi cari Bukit Safa. Naik nak turun daripada Bukit Safa tu lah. Dia berlari laju sikit. Sebab tu lah kita kena berlari-lari anak bagi jemaah lelaki yang mampu sahaja. Jelas kan? Okay. Yang kelima, tertib. Tertib ni susunan lah. Tak bolehlah kita nak tawaf dulu. Tak boleh kita nak sa'i dulu baru kita nak buat tawaf. Kita kena ikut turutan. Baik, yang seterusnya. Pakaian ihram. Kan? Okey, untuk lelaki. 2 helai kain lepas tidak bercantum. Sehelai dipakai di atas untuk menutup aurat dan di antara pusat atas bahagian atas. Kemudian yang kedua, kain juga lutut daripada pusat hingga lutut ke bawah. Dan sunat berwarna putih. Kalau jemaah wanita, pakaian ihram tidak ada yang khusus dengan syarat apa dia? Menutup semua anggota tubuh badan selain daripada muka dan juga pergelangan tangan. Maksudnya jemaah wanita kalau nak pakai pakaian saya sebut tadilah mesti tutup aurat dengan sempurna. Ustaz, kalau nak pakai mask boleh tak? Okey, kalau mask ni waktu sebelum ni waktu COVID memang wajiblah pakai mask. Kat Saudi sekarang ni tak perlu dah. Habis kalau kita kat Malaysia ni kan masuk dalam flight kan. Andai kata dalam flight tu masih lagi kita masih tempat tertutup masih lagi kena pakai mask. Pakailah mask. Kalau stewardess ataupun pamugari beritahu kena pakai mask. Tapi saya dalam ihram. Kita berdebat pula. Ustaz kata dalam ihram tidak boleh memakai. Dia berdebat kat situ. Oh, saya dah pergi waktu kusumrah tu. Kumpat tak boleh tutup semua. Dia berdua. Pakailah. Kenapa? Kita terikat lagi dengan undang-undang di Malaysia. Ataupun tempat mastatin semasa kita. Tempat kita bermastatin. Bila sampai di Jeddah nanti, kat sana, di Saudi tak perlu dah pakai mas. Okey jelas kan? Okey baik. Kalau kita pakai juga kat sana, bagi wanita, macam mana? Kena dam. Sebab sana dah tak perlu dah. Waktu dulu, waktu COVID, kena pakai sebab darurat. Okey? Okey. Bukan, dalam ihram. Selepas niat ihram. Selepas kita niat ihram, bukan waktu tawaf tau. Selepas kita niat ihram, yang tadi dah anggap terbang kan? Kita pun buka contoh. Lepas kita dalam kapal terbang tadi kita buka mask. Bila stewardess pakai datang, pakai mask, kita pakai. Sebab masih lagi dalam kapal terbang. Kita terikat lagi dengan kita punya undang-undang sini. Sampai di Jeddah nanti kita buka lah. Sebab kita dah berada di negara sana. Tapi ustaz saya dah lafazkan niat tadi.
Macam saya sebut tadilah, kita berada di tempat tertutup dan kapal terbang, kan? Boleh pakai. Yang tu tak kena. Tapi kalau di Mekah, keadaan di sana, mereka dah tak pakai mask. Jadi, kita boleh buka mask tersebut. Okey, jelas eh? Tapi Ustaz, kalau terlupa macam mana? Terlupa, tak apa. Terlupa terus cabut, tak apa. Kalau terlupa, sengaja, ha, tu tak boleh. Okey, jelas. Di berahli tu kita dah niat. Dalam perjalanan tu kita kena buka mas. Jelas eh? Kena buka mas. Kecuali lah Saudi mengumumkan darurat kena pakai mas. Tu kena lah pakai. Jadi wanita kena buka lah kat sana. Sekarang ni lah saya cerita kat sana. Sekarang ni lah. Sekarang ni dah. Di sana tak perlu pakai mas. Sama ada tempat tertutup dalam masjid ataupun tempat terbuka. Tapi kalau waktu kita nak masuk tawaf tu, polis datang tegur gitu, kena pakai mask, kita kena ikut perintah arahan semasa. Standby pun boleh lah, boleh standby. Boleh ambil standby. Tapi bab pakai tadi kalau ikut hukum, asalnya wanita tak boleh tutup muka. Hatta dia pakai spek pun, pakai spek besar. Hampir menutup separuh daripada muka. Ini dalam ihram tau. Depan kita niat, tak boleh. Tapi memandangkan keadaan darurat lah, macam COVID ni, dibenarkan. Tapi bila dah ada COVID, dah tak ada COVID, maka kita kena buka. Tak boleh menutup muka. Jelas? Okey. Okey. Kalau dalam ihram tu kita buka. Tapi kalau nak pergi solat, kita dah bercukur tahlil semua, dah luar daripada ihram, nak pergi masjid nak pakai, tergantung, terpulang. Tak ada masalah. Sebab apa? Bukan dalam ihram. Itu tak ada masalah, tak kena apa-apa dahlah. Boleh je. Jelas? Nak pakai niqab ke? Nak pakai mask ke? Nak pakai filter? Nose filter kan, sebab sana habuk, sana ada construction dia, selalu ada construction, ada penambahbaik masjid, repair, jadi selalu ada debu lah. Ke untuk langkah selamat, kita boleh pakai mask ataupun nak senang pakai nose filter kan. Yalah, penambah hidung. Okey, baik. Okey, jelas. Okey, secara pakaian, pakai ihram. Bagi lelaki. Baik. Lepas saya ni ada dua kain ihram bagi jemaah lelaki. Satu, dia kata kain ihram ni kena tengok. Bukan kain ihram yang berjahit. Dan juga bercantum. Masuk berjahit tu, bila mana kita tengok kat sini. Ada tak kesan dia jahit? Tak ada kan? Kemudian jahit tadi tu dia cantum dulu. Dia cantum macam ni. Cantum ni maksudnya kalau kita ambil pin pun kita cantum pun tak boleh. Jelas eh? Dia mesti terlepas macam ni. Okey, saya tunjuk cara bawah tu. Cara bawah, jemaah boleh ambil yang kiri ni rapat dua-dua tu kanan ni. Macam kita nak pakai kebelengkat lah. Tapi macam saya sebut lah, jangan ambil pin. Kerongsang ke tak, jangan. Jangan cantumkan dia. Kemudian, ambil letak sebelah kanan macam ni. Yang kanan ni jemaah tarik masuk. Koyak ke kiri. Sama lah, lebih kurang macam kan pelikat lah. Yang kiri, masuk balik ke kanan. Sebelum jemaah nak lipat, jemaah tengok sini. Ada tak nampak aurat kita? Ini penting kan? Sebab apa? Kalau ada jemaah, dia pakai macam biasa. Pakai macam dia pakai, kain tuala. Dia masuk sini, masuk sini. Dia pun ikat. Boleh, tapi tersepitlah sikit. Waktu tawaf, kita nak tawaf 7 pusingan. Bukan 7 saat. Kalau 7 saat, tak apalah macam ni. Bila 7 pusingan macam ni, jadi apa? Dia susah nak berjalan, jemaah lelaki. Lepas tu saya sebut tadi, takkan dia nak loncat 7 pusingan. Jadi sebab tu pakai kain ihram ni. Ada jemaah pakai
susah untuk dia berjalan. Jadi kita pakai tadi, satu tak nak nampak aurat. Jemaah ambil sekali lagi saya tunjuk. Ha, ni cara, ada dua cara, ni cara pertama. Rapat kat sini, yang ni masuk. Kemudian yang ketiga ni masuk balik kat sini. Kemudian lipat. Lipatan pertama. Lipatan kedua. Kalau rasa longgar, jemaah, kita pun bukan selalu pakai kain ihram kat rumah, betul? Ada yang jawab pakai kain ihram kat rumah? Tak ada. Pakailah tali pinggang. Tali pinggang. Pakai tali pinggang. Pakai tali pinggang, jemaah. Tak muat pula. Tak apa. Cari yang muat lah nanti, eh. Nak pakai yang ni pun boleh. Nak pakai tali pinggang yang kita pergi kerja tu pun boleh. Tapi yang sesuai lah. Jangan bila kita pakai tali pinggang, kita ketatkan bawah ni. Kita ambil tali pinggang yang kita pergi Harok Cafe. Kepala-kepala naga sini. Oh, nak buat tawar agak-agak tuan-tuan, eh. Jadi berpada-pada tengok pakai. Sebab kita jarang pakai, kita tak pernah pakai ihram, kena ketatkan. Dan waktu kita pusing naik atas, pastikan atas daripada bukulan di kita. Sebab bila nak pakai macam ni, senang tu kita jalan. Langkah pun senang. Kita nak tawar 7 pusing. Nak sa'i lagi daripada Bukit Safa Bukit Marwah 7 kali ke? Kalau kita pakai ketat tadi, bagaimana kita nak berjalan dengan selesa? Jadi kita tengok sebelah sini, nampak tak aurat waktu kita berjalan? Tak ada. Sebelah sini? Tak ada. Jadi cara pakaian yang ni lah. Sebab apa? Waktu kita tawaf, kalau kita berjalan, nampak lutut, jemaah lelaki, eh? Waktu kita pakai ihram ni, kalau nampak lutut, tak sah tawaf kita. Jadi kita jaga yang tu lah. Okay, jelas? Sebab apa saya kata pakai atas daripada buku lali? Kita tak nak terseret tadi lah. Ada jemaah tadi pakai daripada perlis. Yang pakai daripada perlis tadi tu, bayangkan. Kan? Sehari sebelum dia pakai, masuk tandas, keluar tandas, pergi arena, makan semua. Adakah dia dapat menjaga kesucian kain ihram tadi ni? Sehingga dia nak tawaf. Dapat jaga tak rasa-rasa? Belum tentu lagi, eh. Okey, baik. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua. Cara ni nampak kemas sikit lah. Belah kanan ni tinggal sikit. Jangan pegang bucu. Yang kiri ni ambil bucu, rapatkan terus belah kanan ni, tapi bukan ujung dia. Sebab ada lebih ni, yang lebih ni ambil masuk dalam. Yang lebih ni masuk dalam. Dah ada macam ni, masukkan dalam. Yang kanan ni masuk. Nampak? Sekali lagi laju sangat, eh. Okey. Yang kiri ni masuk ke kanan dengan syarat yang kanan ni tinggal lebih sikit. Jangan terlalu banyak, ada lebih sikit untuk kita masuk lipat nanti. Masuk kat sini. Okey, dah ada kan? Dapat kan? Betul? Setting sikit. Ni setting sikit. Yang ni pegang masuk dalam ni. Yang ni masuk dalam. Yang kanan masuk sini. Nampak kemas sikit. Kemudian barulah kita lipat. Sama juga ambil tali pinggang, terus kita buat apa? Ketatkan bahagian bawah. Okey, baik. Jelas? Okey, itu bahagian bawah. Bahagian atas pula lagi senang. Bahagian atas ada dua. Satu intibak. Intibak ni kita buka bahu sebelah kanan. Waktu kita nak tawar saja, kita buka bahu sebelah kanan. Selesai kita tawar, kita nak solat, kita tutup. Macam ni. Yang ni kain atas. Belakang pun sama juga. Pastikan kain tersebut tidak apa? Tidak berjahit. Dan anda? Itu promote lah. Okey, baik. Yang atas ni, buka dua macam ni. Okey. Kalau pakai selain, bukan intibak, untuk kita solat, selain daripada tawaf sahaja, kita kena tutup kedua-dua belah bahu. Okey. Selit dekat sini. Yang kiri ni ambil selit dekat sini. Kalau dia ajar selesa, selit belah kanan. Tak apa. Saya selesa belah kiri. Okey. Masuk sini, yang ni masuk belah atas. Selesai. Kalau nak tawaf sahaja, buka bahu kanan macam ni, gambar tadi. Okey, ni intibak. Ketika mana kita tak tawaf. Takut yang ni jatuh, Ustaz. Ambil sandal ni. Jemaah semua dapat tak ni? Beg ni? Dapat. Beg ni penting, eh. Jemaah untuk pakai. Sebab apa penting saya kata?
Satu ialah kita nak pakai kat sini. Kan? Ha. Dekat sini. Awak. Awak. Belakang ni dia transparent. Cuma boleh letak apa dia? Nah, pasport, name tag semua. Ha. Tak ada dah bila waktu kita nak guna apa ni? Kita nak guna pasport ni cari. Ah. Itu yang beratur lama tu. Puan. Hai, rupanya dekat belakang ni. Ha. Begitu je senang tunjuk pasport. Ada. Name tag. Boarding pass semua ada sini. Ah, cari semua sini. Dekat dekat mana ni? Dekat check immigration tu. Baru immigration Malaysia ada keluar habis. Ubat, sakit jantung, sakit apa lagi, batu karang, semua. Hari saya ni, okay, pasport. Dia pun jalan. Ubat tadi? Tinggal. Sampai Mekah, Ustaz, umur makcik, umur makcik ni tinggal. Macam mana Ustaz? Makcik tinggal kat mana? Dekat immigration Malaysia tu. Jadi, sebab tu dia buat transparent belakang ni. Sebab tu saya kata bukan sahaja kita pakai ni. Yang keduanya pakai, andai katalah, eh, waktu kita tawaf, kita lupa. Sebab jemaah Malaysia, kalau jajah kenal, nak-nak, kalau lah berlaku lah, sesat lah, tak jumpa hotel, kan? Cari beg macam ni. Oh, kisah waktu jemaah ada saya tanya, kenal tak hotel pakcik kat mana? Pakcik kat mana? Sebab saya sebut macam pakcik, eh. Yang muda-muda janganlah sesat. Eh, kalau yang muda sesat, susah cakap lah. Eh, lepas tu kalau ahli keluarga datang, Ustaz, adik saya lelaki sesat. Umur berapa? 25. Ha, tak apalah kalau 25. Kan? 25 dia akan balik. Tapi kalau macam makcik ni, umur berapa sesat? 80. Contoh, 70. Di sini semua muda kan? Ha, semua 50 kan? Sini. Ha, dia juga kan? Sesat tak sebut 60 tadi. Kan? Jadi kalau yang biasa je lah, kalau buat emas dia bukan sebab dia lupa, tapi tak ingat kan? Ha, sebab kita fokus ibadah tadi, terlupa, tersesat. Kita cari tips dia, tengok siapa pakai ni, beg ni. Ha, ada jemaah dulu kan, dia tak nak pakai beg. Waktu tawaf tu dia pensan. Cuaca terlalu panas, dia tak nak pakai ni. Kalau orang lain, kalau jemaah lain jumpa, selain jemaah Malaysia lah kan, jemaah Turki jumpa, dia akan tengok. Uish, dia tak kenal lah kan. Kalau tengok beg ni, dia tahu, oh ni mungkin okay. Ada nombor telefon, dia akan telefon. Mungkin telefon HQ, HQ akan telefon kawan kita lah. Dekat ada jemaah kita yang pensan. Kita tak ada cakap kita dah pensan kan. Kemudian itu kalau kita pakai beg ni lah. Ada jemaah tu tak nak pakai beg ni, dia pakai beg LV. Kan, pensan contohlah kat tawar. Orang cari LV Travel and Tours. Ada jumpa? Memang tak jumpa. Sekali kalau dia lah, kalau dia tak jumpa nak berlaku, jemaah tu pensan waktu tawar, kemudian pergi kat hospital. Dia memang tak pakai bag dosa, identiti dia pun tak pakai. Jemaah Malaysia ni, kita nak jumpa senang je. Kalau kita sesat nak tanya, satu jemaah kita pakai bag. Jemaah Malaysia. Kedua, dia pakai name tag. Ketiga, dia pakai lagi buku panduan. Tadi macam ni, dah jadi macam ni lah. Yang keempat, botol air. Langsung macam ni. Itu jemaah Malaysia lah tu. Tanya dia, saya sesat hotel saya kat mana. Sebab ada tujuan juga kita pakai. Sebab tu jemaah semua kena pakai name tag. Dekat name tag, ajar-ajar akan dapat name tag nanti dekat gelak. Belakang name tag tu, depan tu ada muka kita, nama kita. Belakang tu semua ada detail penerbangan kita, flight pukul berapa, hotel mana, nama motorway, nama telefon, semua ada belakang tu. Jadi andai katalah, kita tak minta lah sesat kan, andai kata tak jumpa cari hotel, maka kita berpandukan pada tu. Pernah saya kan masjid tadi, saya cari dia apa ni, dia tersesat, tapi dia boleh call masjid kat mana ni. Tak tahulah. Dekat pintu nombor apa? Tak tahulah, dia kata. Dekat sekeliling makcik ada apa? Ada kedai-kedai. Kat mana? Dalam mall rupanya sesat. Sesat dalam mall. Dalam mall pun boleh sesat. Pergilah ambil dia, kan? Jadi,
Jadi kita kena elak sendirilah. Jadi, tapi alhamdulillah lah, tak adalah jemaah sesat sampai tak jumpa langsung. Jadi tujuan pentingnya bagi tujuan. Okey. Jelas tak ke ihram tadi? Nanti jemaah sesat. Ya. Pakai dan pinggan tadi ada yang saya waktu tu tak boleh masuk untuk dikena. Oh. Okey. Kalau pakai tali pinggang kita boleh masukkan. Sebab tali pinggang ni tak termasuk dalam pakaian. Jam kita boleh pakai, apa dia lagi? Cincin boleh pakai, walaupun apa dia? Lakilah. Kopiah memang tak boleh lah. Pakaian yang berjahit boleh. Okey, baik, satu lagi sebelum terlupa. Kalau tuala, jemaah contohlah daripada Mekah Madinah tadi, kita sebelum nak pergi tawaf kita akan check in hotel dulu. Kan? Bukan mesti nak pergi tandas betul. Simpan bag. Ada jemaah dah masuk bilik, kain ihram ni dia masuk sekali dengan ihram dia. Boleh buka kain ihram tadi pakai tuala. Tapi ustaz, tuala kan berjahit tepi tu. Memang dia berjahit tetapi tidak berjantung. Boleh pakai tuala, masuklah tandas dengan tuala tadi. Lagi selesa. Daripada kita pakai ni masuk tandas ni nak tunduk semua, akhir sekali kain ihram kita terkena najis. Okey, jelas jemaah lagi? Jemaah lagi alhamdulillah semua faham kan? Okey, baik. Pukul 11 lah kita ada apa ni? Rehat sekejap tapi tak lama lah. Lebih kurang dalam 5. Tak boleh. Kalau jemaah lelaki, semua pakaian yang berjahit, luar dalam tak boleh. Kopiah ke, cawat pun. Cawat pun kalau boleh, cawat ni khusus. Kecuali orang yang ada penyakit. Kalau orang biasa tak penyakit, suka-suka, sihat, walafiat. Tak ada masalah. Okay? Kita take 5. Boleh? 5 minit. Sebab, bukan 5 ke 10 minit. Sekarang ni pukul 9.5 minit, jadi kita sambung balik pukul 11 suku. Boleh? Kita tak ada rehat, kita ikutkan tak ada rehat. Kejam sangat nanti kan? Kita take file lah .
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
kain terlekuk yang bersesuaian dengan syarat tidak nak menampakkan aurat. Ha, macam Ajah tanya tadi kan, cari pakaian ataupun terlekuk yang sesuai. Sekarang ni ada terlekuk yang berwarna, betul? Tak nak pakai warna putih pun boleh, tak masalah. Pakai yang berwarna, warna apa dia? Warna pink lah, warna biru, merah. Boleh dengan syarat ianya tebal, sesuai dan menutup aurat dengan sempurna. Tak nak nampak anak rambut kita ni. Kerana waktu tawaf, kalau rambut kita terkeluar sebelah ni, kita tawaf, kita tak puasan. Kan? Kita tawaf, orang sebelah tegur. Kalau kita terus masukkan semula, sebab dia keluar tanpa sengaja kan, tak ada masalah. Tapi kalau tak apalah, selai pun. Nah, sengaja, hak tu batal tawaf kita. Pusingan tersebut. Ha, jelas eh? Sebab aurat. Ha, sebab tu saya sebut tadi, cari telekung yang bersesuaian. Ada yang tanya, Ustaz, boleh tak saya nak pakai telekung Siti Khadijah? Ajar nak sebut nama telekung ke apa? Ha, boleh nak pakai yang Siti Aminah ke? Ha, Siti apa dia? Ha, tak kisahlah apa-apa pun. Yang penting, macam saya sebut tadi, tidak menampakkan aurat dan tak terlalu nipis yang bersesuaian. Seterusnya, pakai stokin jangan terlalu nipis. Di jemaah wanita kena pakai stokin yang menampakkan warna kulit dan disyorkan stokin tebal dan juga panjang lah. Ha, jadi jemaah wanita kena pakai. Beza tak jemaah lelaki tadi? Jemaah lelaki mesti nampak tumit dan juga jari-jari jemari. Kalau wanita, kena menutup, contoh dia pakai kasut je. Ha, pakai stokin yang tebal tak? Kalau jemaah, biasanya jemaah wanita dia pakai stokin yang coklat tu, yang warna-warna kulit tu kan, boleh nak pakai. Waktu tawaf, mungkin kita jalan licin, mungkin tak terkoyak lagi. Waktu sa'i, pusingan pertama okey lagi, dua okey lagi. Yang ketiga, dia tak jalan dah, maksudnya dia serin. Dia tak larat kan, serin. Potensi stokin yang nipis tadi boleh koyak lah. Sebab tu saya syurkan yang tebal. Kalau koyak waktu tu, takkan kita nak cari stokin? Ustaz, saya nak balik hotel. Kenapa? Nak ambil stokin saya yang koyak. Dah jadi satu kekangan pada kita, betul? Ya, macam mana? Boleh. Yang biasa pun boleh. Nak lagi senang, ambil stokin suami pergi ofis. Yang jenama krokodil. Ambil yang tu, lagi tebal, senang. Tak payah seret macam mana pun, tak goyak lah. Okay, yang tu. Dengan syarat, ianya menutup aurat. Saya baru nak sebut, apabila Ajah dah tanya, sebut tu lah kan. Okay, baik. Jelas kan? Okay, baik. Seterusnya, niat mengerjakan umrah. Kita baca sama-sama boleh? Mana tahu berkat sama-sama tu boleh hafal. Okay. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini dia niat ihram. Ustaz, bahasa Arab dulu belajar sekejap. Belajar sekejap je, tak pandai. Boleh tak nak niat bahasa Melayu? Boleh, niat bahasa Melayu. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Senang lah. Awal tu ni senang. Waktu dah angkat tumbang tadi pula cari kan. Tapi boleh hafal. Senang je insyaAllah. Sahaja aku menunaikan. Bahasa Melayu pun tak apa. Sahaja aku menunaikan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu jemaah lelaki yang ataupun jemaah kita yang tidak jemaah yang tidak ada keuzuran. Lelaki wanita. Kena ni. Jemaah lelaki ni. Kalau jemaah wanita yang uzur, kena niat tak umrah yang uzur? Kena. Macam mana niat bersyarat? Niat bersyarat nawaitu umrah tawa ahram tu biha in habasadi jabisun famuhillum min haithuma habasadi lillahi ta'ala. Panjang ni ustaz, yang tadi pendek pun tak ada nak hafal. Boleh baca bahasa Melayu. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya jika
Yang ni jemaah, okey, yang ni jemaah yang bersyarat, yang ni jemaah yang khuatir akan haid ataupun uzur. Dia ada dua. Satu, jemaah yang dah uzur. Yang kedua, jemaah yang khuatir akan uzur. Kalau jemaah uzur kena niat tak bersyarat, kena niat juga. Itu memang confirm lah. Walaupun dia tak boleh nak pergi tawaf masuk masjid, kena niat. Yang kedua, dia khuatir akan uzur. Dia tak uzur lagi. Tapi hari perjalanan nak pergi ke Mekah tu, dia takut uzur. Sebab memang hari kebiasaan dia, contoh, kan, 7 hari bulan, contohlah kan. Bulan lepas pun 7 hari bulan, dia datang haid. Bulan ni pun, ataupun bulan sama je 7 hari bulan, dia datang haid. Hari ke-7 contoh. Kemudian, 7 hari bulan tu, dia nak pergi ke Mekah. Dan dia khawatir akan haid dia keluar. Maka dia kena niat bersyarat. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya. Jika aku terhalang oleh halangan syarak, maka ketika itu aku bertahlul kerana Allah Ta'ala. Dia punya isyarat ni. Contoh Kabir Ali, dia naik isyarat. Dia tak hit lagi. Dia punya isyarat. Kemudian dalam perjalanan pergi ke Mekah, sampai dekat hotel, datang hit. Maka dia boleh pergi tawah tak? Tak perlu pergi tawah. Dia hanya terus gunting sahaja. Pahala dapat, tetapi tak dapat nak selesai. Tak lagi tawaf lagi lah sa'i. Okey, macam mana? So, dah pergi umrah ni mesti nak pergi tawaf sa'i kan? Tunggulah dia suci. Contohlah, hari itu dia dah suci lah. Hari ketiga, hari keempat. Kita boleh buat umrah kedua atau umrah ketiga nanti ikut jemaah yang lain. Jemaah lain mungkin umrah yang kedua, ketiga. Kita baru umrah yang pertama. Walaupun kali pertama kita dah niat lah, pahala umrah tetap dapat. Tapi kita nak masuk masjid juga. Nak tengok tawaf, nak tengok Kaabah. Dan juga berdoa di depan Kaabah. Kecuali sepanjang kita berada di Mekah tu, kita uzur 7 hari. Contohlah straight kan. Jadi nak tengok Kaabah macam mana? Boleh pergi kat Bukit Safa. Tengok. Kita sepanjang 7 hari memang tak boleh masuk ke masjid. Sebab apa? Dalam keadaan uzur. Ada pula ustaz, saya makan pil boleh tak? Bergantung kepada individu tersebut. Dapatkan nasihat doktor dulu. Boleh nak makan, tapi kita kalau kita tidak sarankan. Tapi kalau nak ambil, bergantung pada individu tersebut, dapatkan nasihat daripada doktor dulu. Jelas? Okey, baik. Seterusnya. Itu barulah masuk larangan semasa dan ambil je. Umrah pertama ikut mutawif. Kedua, ketiga pun ikut mutawif. Mutawif bawa semua. Semua mutawif bawa. Satu, dua, tiga. Minimal 3, maksimum 4. Boleh, sebab bergantung kepada kemampuan kita lah. Kalau kita larang nanti, boleh buat. Mutawif akan guide 3 kali. Umrah. Mutawif keempat. Yang keempat tu biasa jemaah dah mahir dah. 4 kali kan. Kali keempat biasa jemaah boleh buat sendiri. Sebab option lah. Tu ada nak buat umrah badal ke, nak ganti umrah, nak hadiahkan kepada arwah ke, jemaah boleh buat sendiri lah nanti. Okey. Jadi 3 kali nanti akan bersama dengan mutawif. Ya. Okey. Umrah digalakkan berapa kali kita kena buat semasa kita kat sana? Baik. Wajib sekali. Kali kedua sunat. Dalam kita punya itinerary 3 kali. Pertama buat untuk wajib. Yang kedua sunat tadi ketiga. Ketiga boleh buat umrah badal. Badal ni maksudnya apa dia? Kita buat untuk arwah yang telah meninggal dunia. Umrah badal ni ada dua. Satu boleh buat untuk orang yang dah mati. Yang kedua boleh buat kepada orang yang uzur. Uzur tu maksudnya dia sakit. Sakit dia tu tidak ada harapan untuk sembuh. Yang dideklari oleh doktor lah. Doktor kata dia lumpuh seumur hidup dia. Tapi nak buat untuk dia, kena minta izin dengan dia dulu. Okay. Jelas kan? Okey, untuk umrah badal tu macam mana? Satu umrah hanya untuk satu nama. Tak boleh kita jamakkan semua kampungan, tak boleh. Satu penama, satu umrah. Andailah kata ustaz, saya ada banyak ni, ramai ni nak buat ni. Atuk saya
nenek saya, pak mentua, mak mentua, mak saya, ayah saya. Jadi tujuh ni, 5, 6, 7 ni macam mana? Bagi tahu pada mutawif. Minta mutawif buat kan. Bagi tahu Ustaz, tolong buat boleh. Macam mana? Ubah dia, bincang dengan mutawif itu sendiri. Okey jelas kan? Jadi berapa kali disarankan kita nak buat kat sana? Minimal tadi 3 kali lah. Kalau ada kelebihan, kemampuan, larat, buat 4 kali. Tapi hari-hari belum lagi lah. Sebab jemaah kita, paling penting, paling utama, kita kena jaga kesihatan. Hari-hari kita buat, kalau kita atlet, silakanlah. Dia atlet perenang. Gaya bebas. Memang fitness kuat. Kalau hari-hari sihat, boleh buat, dipersilakan. Boleh buat setiap hari. Tapi dengan syarat, ikut kemampuan kita. Kalau ajar tanya tadi, minimal, boleh buatlah 3 kali. Tapi ada je jemaah sampai sana, hari pertama pun dah, mungkin faktor cuaca dan sebagainya, ada demam, tak sihat. Tak semestinya 3 kali tu jadi kewajipan, tidak. Tapi dibimbing oleh mutawif 3 kali bersama dengan jemaah. Okey, jelas kan? Okey, sekarang ni kita masuk dengan larangan semasa dalam ihram. Baik, yang pertama, yang ni selepas kita niat ihram. Kita niat ihram tadi kan, nawaitu umrah tahu ihram tu bihalillahi ta'ala. Kita terus berada dalam 13 larangan. Yang pertama apa dia? Memakai pakaian yang bersarung ataupun berjahit dan juga bercantum bagi jemaah lelaki. Pakai kopiah, songkok, apa dia lagi? Baju, kan? Apa dia lagi? Seluar apa ni? Bahagian dalam kita. Semua tak boleh. Jam boleh tak? Jam boleh. Apa dia lagi? Cincin boleh. Apa dia lagi? Tali pinggang boleh. Yang pakai tali pinggang apa ni? Ihram tadi kan? Apa pun boleh. Tak ada masalah. Yang kedua, menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Sama juga. Tadi kopiah tak dipakai. Kita tutup kepala. Contohlah, waktu kan ihram tadi kita pakai jemaah lelaki waktu musim panas. Kita pun jalan ke tengah panas, tutup kepala. Lupa. Tak sengajalah, terlupa, tak ingat. Dimaafkan. Kalau ada orang tegur, tak boleh tutup kepala. Terus kita cabut. Tak sengaja tak apa. Kalau sengaja, yang tu kena dam. Saya beritahu dam ni macam mana. Yang ketiga, menutup muka bagi wanita. Saya sebut dah, ada terang tadi kan. Mas ataupun niqab. Dalam ihram, lepas je kita niat ihram, kita kena buka. Tak boleh pakai mas ataupun niqab. Perempuan tak apa? Boleh. Perempuan boleh pakai apa ni? Musim panas lah. Ada yang pakai payung. Tu kan? Perempuan boleh. Baik. Yang keempat, sarung tangan. Sama ada lelaki ataupun wanita. Lelaki dia tak pakailah sarung tangan. Kalau wanita biasanya dia pakai hand sock. Betul? Hand sock tu kalau boleh pakai yang ada satu ring je. Jangan pakai yang boleh, yang ada sarung tangan. Itu tak boleh. Memang dia kata pakai sarung tangan untuk tutup. Ni, yang ni kena pakailah. Sebab apa? Waktu kita nak tawaf, nak angkat tangan dekat Hajarul Aswad, kita panggil istilah untuk angkat tangan, Bismillah Allahu Akbar, kita dah nampak aurat. Aurat tak ni, perempuan? Aurat. Pakai hand sock. Kalau takut hand sock tu jatuh juga, boleh je pakai ada satu ring, tapi pakai yang satu ring je lah. Jangan pakai yang ada tiga kan, kata saya. Ataupun keseluruhan tu tak boleh. Sebab apa? Kena pakai hand sock juga. Waktu kita nak angkat tangan, takut nanti ternampak aurat kita. Okey, jelas? Angkat pun perempuan tak adalah sampai tinggi macam ni. Sekadar sahaja. Nak angkat lebih-lebih tak boleh. Sebab apa? Kita kena jaga aurat waktu kita tawaf. Baik. Yang seterusnya, memakai bau-bauan. Wangi-wangian lah. Sama ada di badan, pakaian, minuman ataupun menghidup. Okey, baik. Yang ni kita boleh buat waktu bila? Sebelum. Sunat kan? Sebab tu saya sebut tadi. Sunat sebelum kita niat ihram. Pakai wangi-wangi siap-siap. Deodorant ke apa semua, pakai siap sebelum. Jangan kata dia tak pakai deodorant. Contohlah daripada kain lain, dia tak pakai deodorant. Terbang lagi. Masuk flight ni,
nak letak beg kat atas, diangkat, letak beg. Ada kebetulan ada orang kat bawah ni. Habis nampak segala hutan-hutan ni tu. Ha, jadi pakailah, boleh sebelum boleh. Semasa dalam ihram tu yang tak boleh, tak boleh. Kenapa? Itu adalah wangi, wangi-wangian. Sama juga waktu kita tawaf. Waktu kita tawaf jangan terlalu rapat dengan Kaabah. Sebab dah Kaabah tu dah dicalik dengan wangi, wangi-wangian. Kena jarak sikit. Memang kita rasa excited nak pergi, nak doa depan Kaabah. Boleh selepas kita selesai ihram. Ha, selepas kita bertahlul baru boleh masuk surga. Tapi dalam semasa ihram jangan rapat dengan Kaabah. Kaabah tu dicalik wangi-wangian. Wangi-wangian ada dalam 13 batal larang ihram. Ha, jelas eh? Ya jelas. Okey, baik. Kita dah pakai wangi-wangian sebelum. Kan? Kalau kita nak pakai semula dan nak ihram, boleh. Dengan syarat sebelum. Walaupun dah ada wangi-wangian, tak apa, yang penting sebelum. Jangan selepas kita niat ihram. Tapi takut kita rasa was-was. Kita kan jadi rasa was-was. Wangi ni. Kalau ihram kan kita niat, lepas kita niat tu pakai yang wangi ni. Sebaiknya sebelum kita pakai hanya pada badan sahaja untuk elak rasa was-was tadi. Okey. Baik, nombor 6. Okey, ada sikit lagi. Pakaian sama juga waktu kita nak masuk kita makan. Okey. Daripada Madinah pergi ke Mekah dalam ihram tadi lepas niat kan kita akan berhenti solat, mungkin ada makan kan. Kita makan nasi ke, berminyak, basuh tangan. Basuh tangan ada sabun lah. Jemaah pun basuh tangan. Dia basuh tak pakai sabun. Berminyak macam tu. Betul. Kenapa tak basuh pakai sabun? Hey, sabun wah. Wangi. Cuba cari sabun tak wah. Jadi, kalau tujuan suci ataupun kebersihan, basuhlah. Boleh. Contoh kita buang air besar. Kan? Contoh buang air besar. Guna sabun tak? Jadi, boleh. Walaupun dalam yang dengan syarat tujuan dia apa dia? Bersuci ataupun kesihatan. Sama juga macam pakai lip balm. Kita punya bibir ni merekah ataupun kering. Cuaca kat sana sama ada kalau bulan 11, 12, 1, 2 biasa musim sejuk. Musim sejuk pun kita punya bibir ni akan cepat kering, akan pecah. Sama juga musim panas. Sekarang ni mungkin musim panas lagi kot. Kan? Musim panas kita punya apa ni? Kulit kita pun cepat kering dan akan menyebabkan tumit kita ni, bawah tapak kaki kita ni pun pecah. Jadi nak pakai kat bibi, nak pakai lip apa ni? Lip balm tu boleh. Sebab walaupun dia cakap boleh cari yang tak ada wangian pun boleh juga. Kalau tak ada boleh pakai. Dengan syarat kebersihan dan juga kesihatan. Kalau tujuan wangi-wangian selain daripada untuk berhias, apa ni, tujuan untuk berhias, maka tidak boleh. Boleh. Dengan syarat ialah kalau kulit kita kan, kalau kena apa ni, cuaca yang panas akan jadi kering dan menyebabkan kulit kita tu merekah. Bila merekah ni terjejas tak kesihatan kita? Kalau terjejas kesihatan kita, bagaimana kita nak melaksanakan ibadah? Okey, jelas? Seterusnya, memakai minyak. Okey, sama juga. Minyak wangi di apa ni, minyak rambut semua. Sebelum boleh, selepas kita niat ihram tak boleh. Kemudian menanggalkan rambut atau bulu. Tak ada orang duduk saja daripada Madinah ke Mekah tu kan, dalam bas kan 6 jam dia cabut rambut. Contohlah kecuali dia gugur, rambut kita ada gugur kan, tak sengaja, betul. Okey. Yang lain ni bak sengaja potong kuku sama juga. Potong kuku ni janganlah orang potong kuku. Ataupun orang cabut kuku, potong kuku janganlah kan. Cabut kuku tak ada, tapi ada orang potong kuku satu lagi ni. Gigit kuku. Itu tak boleh. Itu jadi habit kan. Tak boleh gigit kuku ketika mana dalam ihram. Okey, kalau yang ni, yang lain di sini tak sengaja tak apa. Kecuali rambut tadi. Rambut ni kalau tak sengaja
Kan? Kalau kita yakin muka rambut kita, tak ada masalah. Tapi kalau dia terganggu, faham tak maksud saya terganggu? Memang kita tak cabut. Contohlah, dekat hotel, kita buka telekung. Betul? Kita nak pergi tandas. Nak pakai baju telekung, ada rambut. Itu yang akan jadi isu. Rambut siapa kali ini? Kan? Dan rambut siapa lagi kat telekung kita? Kalau sehelai contohlah, ada sehelai. Kan? Kita mau pakai, kita yakinlah bukan rambut kita. Lepas talun semua, dia ganggu. Dia ganggu, rambut siapa lah tadi? Kita bayarlah dan RM10. Untuk rambut, walaupun tak sengaja. Kita tak nak, dia mengganggu kita. Kita jadi terfikir kan? Fikir rambut siapa. Jadi kita bayar dan RM10. Kalau selai rambut. Dua apa ni? Dua lai rambut, RM20. Tiga lai rambut ke atas, RM60. Ada pun nak jemaah saya sebelum ni, dia nak ambil wuduk, jemaah lelaki lah. Sebab sampai dekat masjid, Masjidil Haram, nak masuk masjid tu, saya bagi tahu pada jemaah, baik kita kena ada wuduk dulu. Siapa yang tak ada wuduk, ambil wuduk dulu sebelum kita masuk ke masjid. Sebab nak tawaf, kena ada wuduk. Tak ada wuduk, tak sah lah tawaf kita. Jadi, jemaah ambil wuduk. Dia ambil wuduk, dia basuh muka. Basuh muka nampak ada selai rambut. Dia pergi jawab saya, Ustaz, saya ada satu pertanyaan. Apa dia? Tadi masa saya masuk muka, ada sehelai rambut. Jadi saya tanya, soalan dia, rambut siapakah ini? Kalaulah buka muka dia, takkan rambut saya? Rambut saya. Jadi rambut dia lah. Kalau dia yakin bukan rambut dia, maka tak ada masalah. Tapi kalaulah dia, waktu tawaf tu, dia masih lagi berfikir, rambut siapa? Dia tak tenang. Jadi kita bayarlah. Untuk selai rambut, berapa tadi? RM10. Dua helai rambut? RM20. Tiga helai dan ke atas? RM60. Itu sahaja. Tapi kalau yakin, dia kena first, mula-mula sekali kena ya? Okay, jelas eh? Okay. Itu kalau rambut lah. Okay. Jah hijau ni pula, ini jarang lah berlaku. Menebang, memotong, mencabut pokok-pokok di tanah haram. Sebab jemaah semua naik bas, naik flight, naik bas kan? Jadi, terhindarlah daripada apa dia? Cabut pokok, memburu binatang kan? Jadi tak ada lah. Tapi kenapa ada? Yang saya sebut tadi, Nabi daripada Madinah menuju ke Mekah, Nabi naik apa? Nabi naik unta. Bila malam Nabi berehat dengan siapa? Dengan para sahabat kan? Jadi panjang masa tu saat Nabi tengok ada sahabat ni dicabut pokok dalam ihram ni, ada yang pergi apa ni memburu binatang. Jadi sebab itulah Nabi bagi tahu pada kita, ajar pada kita termasuk dalam 13 pantang larang tersebut. Jadi kita mana mungkin kita nak cabut apa ni, nak potong apa ni, potong rumput. Contohlah daripada airport ni dia bawa bergaji masuk dalam luggage. Dekat airport ni lagi dah, di Malaysia ni, dekat airport tu dah ada kena tahan. Kenapa bawa gaji? Saya kerja alam flora, majlis pembandaran. Dah biasa dengan potong-potong pokok, kan? DBKL. Ada DBKL? Tak ada kan? Majlis pembandaran, kan? Contoh, dah biasa dah dengan kerja ni. Jadi nak pergi sana, nak apa ni? Nak bersihkan pokok-pokok mana yang terjuntai. Kat sana nak jumpa pokok pun susah. Sebab apa? Banyak padang bah. Pasir, gurun-gurun, apa ni, lembah-lembah, bukit-bukit kat sana. Sama juga binatang buruan. Binatang buruan, jangan tanya Ustaz, saya terbunuh nyamuk. Bila masa nyamuk masuk dalam binatang buruan? Ada? Tidak eh. Ustaz, ada semut tadi. Saya terpijak dalam ihram ni, macam mana kena bayadam lah. Jadi semut bukan binatang buruan. Okey, jelas eh? Ya. Boleh minum air. Dalam ihram nak makan boleh, nak minum boleh. Maksudnya menghidunya ni, contohlah kita pergi dekat kedai, kita ambil hidu semua, ni sedap ni. Dia boleh melalaikan kita. Melaralah senang cerita. Macam tu. Kalau nak makan, ambil makanan yang yang boleh sekadar untuk kenyang.
untuk kita makan. Tapi sebab dalam ihram tu waktu tak panjang pun kan, kita sampai dekat daripada RNA nanti tu kita makan pun, kalau ada nasi kita akan makan nasi satu menu dekat sana je lah. Maksudnya dia tak nak masa panjang sehingga kita apa ni, lara ataupun melalaikan. Tu maksud dia. Oh tak ada. Okey, kalau daripada airport Jeddah, yang airport Jeddah niat dalam kapal terbang yang masuk Mekah dulu kan, dia dah makan dalam flight. Sebelum kita turun tu 2 jam sebelum kita dah makan dah. Dalam flight saya siap, sebab dalam flight dia semua akan makan 2 kali lebih kurang. Kan? Waktu pertengahan sekali, waktu sebelum kita turun sekali kita akan makan. So dalam perjalanan menuju daripada airport Mekah, sorry, airport Jeddah menuju ke Mekah, airport Jeddah ke Mekah lebih kurang dalam 1 jam, 1 jam setengah. Tak lama, tak jauh. So tak ada apa ni, tak ada makan lah. Yang ada makan tadi, jalanan daripada Madinah ke Mekah. Itu lama lah, 6 jam kan. 6 jam tak makan, kita masuk angin lah perut kita, buat gastrik kan. Sebab tu kita ada makan lah. Okay, jelas eh? Ya, Jah, silakan. Boleh. Kalau lepas makan nak berugigi kan? Boleh, tak ada masalah. Sebab tujuan dia untuk bersuci. Boleh pakai yang biasa, boleh. Boleh. Sebab tujuan dia untuk bersuci. Tak ada masalah. Okey. Mengerap motong kuku sama. Okey, dan yang ni semuanya nafuriyah. Kalau tak sengaja tak apa. Yang sengaja tu yang dikenakan dam. Okey, jelas eh? Kalau tak ingat nanti rujuk pada mutawif. Yang hijau ni janganlah. Yang nombor 9 ni berkahwin, mengahwinkan, menerima wakil. Orang yang kahwin tu. Ada nak pergi kahwin? Tak ada kan? Dia bawa siap-siap daripada Malaysia. Dia bawa Tok Kadi. Tak apa Tok Kadi, saya sponsor pergi umrah. Dia bawa pula, siapa dia lagi? Saksi, 2 orang. Wali. Semua dia bawa. Cukup 5 syarat tadi, dia bagi umrah. Boleh. Tapi selepas daripada ihram. Tapi dah ada lah yang pergi kan. Sebab tu saya buat hijau. Dan nombor 12, 13 ni warna merah, iaitu melakukan pendahuluan persetubuhan. Dan 13 melakukan persetubuhan. Ini biasanya jemaah yang pergi suami isteri lah. Sebab tu lah saya sebut tadi, kalau dah sampai Mekah, sama ada daripada airport Jeddah menuju ke Mekah ataupun daripada Madinah sampai ke Mekah, kita bagi jemaah letak beg, lebih kurang rehat lebih kurang 30 minit ke 45 minit je, sejam lah paling lama untuk jemaah angkat letak beg, kemudian berwudu, nak pergi tandas semua, kemudian terus turun dekat lobby hotel, terus kita pergi, mutawif akan bawa pergi tawaf. Sebab apa tak nak lama-lama untuk elakkan, khususnya bagi jemaah yang pergi suami isteri. Tak boleh bersama dalam ihram. Kalau bersama apa dia? Dam dia? Jemaah lelaki seekor unta, jemaah wanita seekor kambing. Tapi ustaz takkan 12 hari saya pergi dengan suami dengan isteri tak boleh bersama kata? Siapa kata tak boleh? Selepas daripada ihram bertahlul silakan, tapi dengan satu syarat. Syaratnya pergi bilik berdua lah, jangan pergi bilik berempat. Dia pergi bilik berempat bawa mak mentua, bawa mentua. Tak boleh lah eh. Okey. Faham? Jelas? Okey. Sunat ihram pula. Tadi sebut dah sunat ihram kan? Okey, baik. Sepanjang nama kita dah nafas ni ihram semua, kita talbiah. Macam mana talbiah jajah? Kita ikut sama-sama boleh? Bagi semangat sikit. Sebab apa? Kita nak melaksanakan, nak menuju ke rumah. Ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah seruan. Seruan apa dia? Kita datang menuju ke Maha Pencipta kita. Tempat yang paling banyak sekali bila mana kita melaksanakan ibadah. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang beribadah, melakukan ibadah dalam Masjidil Haram, apa-apa ibadah pun, apa-apa kebajikan pun dalam Masjid Haram, digandakan 100,000 kali kan ganda. Contohlah kita solat sekali, nisbah dia sama dengan 100,000 kali. Dan yang kedua, Nabi sebut apa? Barang siapa yang melaksanakan apa-apa kebajikan, bersedekah ke dalam tanah haram,
bukan Masjid Haram. Tanah Haram lagi besar daripada Masjid Haram. Maka digandakan 100,000 kali ganda. Contoh kita bersedekah. Bukan dalam masjid pun kita bersedekah. Kita pergi ziarah dekat Jabal Sur tadi kan. Kita pun jumpa orang sedekah, kita bagi 5 rial, 10 rial. Digandakan 100,000 kali ganda. Ha, sebab tu orang berebut nak, nak pergi beribadah ke sana. Buat apa dia? Buat kebajikan kat sana, sedekah kat sana. Perasan tak jajah kalau orang nak pergi umrah? Sebab tu kita kirim kat dia, betul? Ni ada sikit. Ni je saya mampu berapa? 100 ribu. Oh, tu paling mampu kan? Contohlah, 100 ringgit ke tolong. Apa ni? Tak sedekah. Apa-apa sedekah lah, terpulang lah. Sebab apa kita nak ambil pahala 100 ribu kali? Kali kan? Okay, jelas kan? Sebab tu kita nak talbiah sama-sama. Boleh? Boleh. Kat sana nak sedekah boleh lah kat sana bagi kepada apa ni? Pakir miskin kat sana. Kalau boleh dekat apa ni? Cleaner masjid tu ke kan? Ataupun nanti bagi tahu pada mutawif. Mutawif akan arrange kan macam mana kan? Nanti berusaha dengan maklum pada mutawif. Baik, kita talbiah sama-sama boleh? 1 2 boleh. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. Semangat nak pergi ya. Rasa macam dalam rasa macam dalam flight, dalam apa ni, dalam bus nak sampai ke kota Mekah. Nampak menara. InsyaAllah mudah-mudahan nanti ada rezeki. Apa ni, kita sampai ke tanah suci Mekah insyaAllah. Baik, itu talbiah. Baca sepanjang kita berada di dalam ihram menuju ke Mekah Al-Mukarram. Baik. Tawaf dia dah. Dah tak ada dah. Entamarna tawakalna dah tak ada sekarang. Sebelum ni ada permit lah. Tawakalna dengan entamarna tu adalah permit untuk kita buat umrah. Sekarang ni dah tak ada dah. Dia dah dihasil. Tak ada download dah. Okey. Seterusnya tawaf. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan syarat-syaratnya. Itu maksud tawaf. Oh ni, sunat-sunat tawaf. Sorry. Pertama sekali syarat sah tawaf. Pertama, suci daripada hadas. Suci daripada hadas apa dia? Kita kena bersihkan diri kita. Yang kedua, suci badan pakaian tempat tawaf daripada najis. Macam saya sebut tadi, kain ihram kita ada najis tak? Kalau ada najis, kita tawaf tak sah. Sebab saya bagi tahu tadi, nak masuk tandas salin, pakai tuala, pakai ihram paling lambat di KLIA. Jangan pakai dekat kediaman kita yang jauh-jauh. Sebab apa? Takut terkena najis. Sama juga dengan alas kaki kita, selipar tuan-tuan, nak masuk dalam masjid boleh, dengan syarat tidak ada najis. Sebelum masuk ke masjid, tepuk dulu, buang. Tengok belakang, takut ada kucing dan sebagainya lah. Kalau kita ada najis, kita tak perasan, kita masuk dalam plastik, kemudian kita masuk dalam beg sandang kita ataupun uncang. Jemaah nanti akan diberi apa ni, ataupun tak ada, jemaah boleh bawa uncang beg, uncang kasut. Isi, kita bawa. Kalau kita tawaf, kita menanggung najis. Kalau ada najis pada diri kita, walaupun bukan pada pakaian, tetapi pada diri kita, kita tawaf, sah tak? Tak sah. Itu kena cek betul-betul. Okey, baik. Yang ketiga, menutup aurat dengan sempurna waktu tawaf. Tengah-tengah tawaf, pusingan pertama. Kita tawaf pusingan pertama. Kemudian, ternampak aurat. Ataupun, terbuka aurat. Kalau tak sengaja, tak apa. Tak tahu. Tapi kalau angin datang, contohlah. Dan tertiup, nampak aurat. Nampaklah kan? Contoh jemaah lelaki. Pusingan tersebut je batal. Contoh, kita tengah tawaf ni, dah saya tarik sini. Tengah pusing-pusingan pertama, tempat tersebut
kita terbuka aurat. Jadi kita kena ulang pusingan tersebut. Contohnya pusingan tersebut dah pusingan keempat. Jangan ulang pusingan, pusingan keempat batal, dia ulang balik pusingan yang pertama. Nombor satu. Tawah pusingan keenam batal, dia ulang balik pusingan satu. Lima hari tawah tak habis-habis lagi, dia ulang yang sama. Jadi ambil pusingan tawah yang batal pada pusingan tersebut sahaja. Kalau lima, lima lah. Kalau enam, enam lah. Okey, jelas? Seterusnya. Ya, ya. Okey, baik. Kalau dah tawar-tawar terlupa, contoh rasa macam dah cukup tujuh kali. Kan? Ataupun enam kali, rasa macam enam kali. First, kita tanya orang sebelah. Kan? Sebelah kita ada sama ada rakan ke. Tanya berapa kali dah? Dia kata, enam kali kot. Contohlah, kot. Kalau kot tu, tambah satu lagi. Dia kata, berapa kali dah? Tujuh kali kot. Kalau tak yakin, tambah. Kalau kurang, pastikan tambah. Kalau kalau apa ni? Kalau cukup, pastikan. Kalau tak cukup, pastikan tambah. Lebih tak apa, jangan jangan kurang. Okey, boleh? Nah, kalau kurang, kita tak cukup tawaf kita. Eh? Ah, boleh, tak masalah. Tapi kalau dah tahu cukup, saja-saja nak tawaf pusingan tersebut, boleh, tak ada masalah. Tapi kena maklum pada mutawaf tadi lah. Sebab mutawaf tunggu, maklum kita kan by group jalan. Nanti mutawaf akan tunggu macam ni. Sebab mutawaf sebelum masuk, biasa mutawaf akan beritahu, okey, kita akan berkumpul di sini. Depan ni Kaabah, kita akan berkumpul di sini. Jemaah semua akan tawaf bersama. Andai kata terpisah daripada kumpulan, jangan mencari-cari. Sebab apa? Nanti kita baru nak terang kat sini tadi. Kan? Kalau mencari, lari niat kita. Bukan untuk tawaf. So, selepas berkumpul, selepas tawaf selesai, kemudian kita pun pergi tempat berkumpul tadi. Tapi kalau boleh, jalan bersama dengan mutawaf lah. Jangan berpisah daripada kumpulan. Baik. Bermula pada penjuru Hajarul Aswad dan berniat tawaf jika tawaf wada', sunat dan juga nazar. Okey. Dekat ni, ni Kaabah Hajjah. Okey, ni penjuru Hajarul Aswad. Penjuru Hajarul Aswad. Kita akan mula kat sini. Kerana sini nanti dia akan nampak lampu. So, bahu kiri kita menghadap ke arah kiblat. Kiblat kan? Okey, kita pusing. Ni penjuru Hajarul Aswad. Penjuru Hajarul Aswad, penjuru Iraqi, Syami dan juga Yamani. Yang ni, bulatan separuh ni, Hijir Ismail. Yang kubah ni dekat sini sebenarnya. Makam Ibrahim. Makam ni bukan kubur. Makam ni dari satu batu dalam tu tap bekas tapak kaki Nabi Nabi Ibrahim. Baik. Yang ni dia kata mesti bermula penjuru Hajarul Aswad. Kita mula dekat penjuru Hajarul Aswad ni, kalau kita niat, kita ingat waktu tu untuk niat tawaf, saja aku tawaf, tawaf apa? Tawaf umrah tujuh pusingan kerana Allah Ta'ala. Kalau ingat, kita niat. Kalau terlupa, tak apa. Sebab apa? Niat umrah tadi dah merangkumi sekali dengan ketika mana kita niat tawaf. Okey, jelas? Dan pusingan ni, kita angkat tangan. Bismillah, Allah, Akbar. Waktu jalan tu, jangan berhenti. Tak ada berhenti sebab orang belakang sedang jalan. Kita Bismillah, Allah, Akbar, pandang. Kucuk sekali. Tiga kali boleh, sunat. Sekali pun boleh. Bismillah Allah Akbar, Bismillah Allah. Tiga kali boleh, sekali pun boleh. Ianya adalah sunat. Terlupa macam mana Ustaz angkat tangan? Kena patau. Undur balik ke? Tak perlu. Teruskan. Sebab ianya sunat. Yang kena jaga bahu. Tengok. Menjadikan Baitullah di sebelah kiri. Kenapa? Yang kita nak kena jaga syarat sah. Kalau dekat penjuru Hajar Aswad ni, kita berpaling. Kita buat macam ni. Batal lah. Jangan kita waktu tawaf pusing sehingga kita bahu kita ni membelakangi kiblat ataupun menghadap ke arah kiblat. Batal tak bahu ni kita punya tawaf? Batal. Contoh waktu kita tawaf tu pusingan ke lima. Batal tawaf tersebut pada pusingan ke lima sahaja. Jadi macam mana cara dia? Kalau tak ada orang belakang, kita boleh undur. Satu, dua, tiga. Kita boleh ambil. Tapi kalau orang ramai, pusingan tersebut, kosong je pusing.
Contoh kat sini, terbatal kat sini. Sebab apa? Ada orang langgar. Walaupun orang langgar, sehingga membelakangi Kaabah, maka pusingan tersebut kita kena ulang semula. Jelas? Jangan ulang daripada nombor satu. Kalau ulang daripada nombor satu, 4 hari. Mutawih tunggu 4 hari pun, boleh tentu boleh. Boleh siap lagi. Baik. Seterusnya, berjalan bertujuan, mengelilingi Kaabah. Mengelilingi Kaabah 7 kali dengan yakin. Yang tadilah, Haji tanya tadi. Macam mana kalau tak yakin? Rasa macam dah cukup. Tapi ada rasa was-was. Rasa macam dah 7. Takpelah, tambah 1 lagi lah. Biar lebih, jangan kurang. Jangan lebih sampai 14 kali. Dia tak yakin dia buat 14 kali. Sebab apa? Saya tak confident asal 14 kali dia buat. 7 campur lagi tu, 7. Cukup. Hanya sekadar yang ke-8 pun boleh. Okey? Seterusnya, berjalan bertujuan tawaf. Ini saya nak sebut tadi ni. Bila mana mutawih bagi tahu tadi, sebelum kita mulakan tawaf, kita akan berkumpul kat sini. Berkumpul macam mana? Andai kata terpisah daripada kumpulan, daripada grup kita, teruskan tawaf. Sebab apa? Pusingan pertama dia tawaf. Selesai sampai dekat rukun yang mani, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Pusingan pertama. Tawafil akhirat hasanah sampai habislah. Sampai penjuru hajar aswad balik, bismillah, Allahu akbar, ucap sekali. Kemudian kita pusing. Pusingan kedua, tadi suami dia sebelah. Dia pusing tengok, dah jadi Bangladesh suami. Sebab apa? Mungkin dah terpisah kan? Dia pun cari suami dia. So, start daripada pusingan tersebut, dia cari suami, 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 suami. Cukup sujud pusingan, semua suami. Kalau dia sebut cari suami, bagaimana tujuan niat tawaf dia? Adakah niat dia niat untuk tawaf ataupun niat untuk cari suami? Cari suami. Kan? Banyaklah suami dapat tadi. Jadi, sebab tu saya bagi tahu tadi. Pastikan, andai kata terpisah daripada kumpulan, pastikan terus sehingga habis 7 pusingan. Kenapa? Kita tawaf hanyalah bertujuan kerana untuk tawaf sahaja, bukan untuk mencari-cari. Okey, jelas? Sama juga mutawif kan. Depan kita mutawif, mutawif kita orang Malaysia kan, pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga kita tengok buku. Angkat kepala jadi orang Turki. Sudah. Cari mutawih, mutawih, mutawih. Sudah ambil. Jadi, tak apa. Kalau terpisah daripada grup, pergi kat mana tadi? Tempat mula kita berkumpul tadi, kan? Jadi, selesai semua, 7 pusingan, solat sunat. Selepas tawaf, kumpul dekat checkpoint yang mutawih bagi tahu tadi. Kemudian, dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar dalam Hijri Ismail dan Syed Zarwan. Maksudnya, jangan terlalu rapat dengan Kaabah. Dan hanya dilakukan dalam Masjidil Haram. Jangan keluar, duduk kawasan luar Masjidil Haram, dia pusing. Kenapa pusing ni? Dia kata, nak pahala lebih, dia kata. Memang tak sah. Sebab apa? Hanya syarat sah dia dilakukan di dataran masjid ataupun di kawasan Masjidil Haram. Di tingkat 2, tingkat 3 ataupun di rooftop sahaja. Okey, jelas? Itu adalah syarat sah. Kalau kita tak buat semua ni, tak sah tawaf kita. Iaitu tawaf sama ada tawaf umrah atau tawaf sunnah. Okey, jelas? Seterusnya, jenis-jenis tawaf. Okey, dalam umrah kita ada tawaf umrah, tawaf sunat dan juga tawaf wadah. Jadi, tawaf kudung, tawaf semua lain ni adalah dalam ibadah haji. Sunat-sunat tawaf, berjalan kaki sunat. Bukannya naik skuter tu tak dapat pahala. Dapat juga pahala tawaf, tapi tak ada pahala sunat. Beriktibak bagi tawaf diiring dengan sa'i. Iktibak buka bahu tadi. Andai katalah ada apa ni, keuzuran kita buka bahu, ada kecederaan yang boleh menyebabkan apa ni, berjangkit, penyakit yang berjangkit dengan orang, kita boleh tutup. Melakukan ramal bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i,